الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على عدوان إلا على الظالمين صلوات الله سلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عما بعد فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada kita, memberi ruang dan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama insya-Allah dalam majlis ilmu sempena kita ambil juga hari bersejarah ini, sambutan tahun baru, dan tidak lupa salam dan selawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan juga umat Islam yang sentiasa berjuang mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur dan terima kasih pada yang hadir insya-Allah pada majlis forum perdana pada malam ini, di mana saya mewakili Dewan Tokoh Zakariah Masjid Sungai Ara mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara saya, rakan-rakan pemuda belia yang ramai pada malam ini untuk sama-sama dengan dua orang tokoh yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat tak perlu diperkenalkan lagi, iaitu pertamanya Dr. Asri Zainul Abidin, merupakan bekas Mufti Perlis Negeri Perlis dan juga pensyarah USM di Universiti Sains Malaysia, dan baru ni dapat Datuk. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan belah kiri saya yang berbahagia, Ustaz Mujahid ni susah saya nak panggil. Dialah doktor, dialah Datuk, dialah YB, Ustaz apa lagi? Cukup lah. Banyak sangat. Alhamdulillah. Jadi saya lebih selesa panggil Ustaz. Ustaz Mujahid juga merupakan guru kita di sini. Kuliah kita di masjid ini beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah dapat hadir jauh daripada Pari Buntar. Alhamdulillah, untuk sama-sama meraihkan program yang kita anjurkan pada malam ini insya-Allah. Kita memulakan bicara kita dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala telah menyebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Membawa maksud, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad sebagai rahmat untuk alam ini. Ini kita mula tajuk perbincangan kita dengan ayat Al-Quran ini. Jadi saya rasa kita jemput berbahagia Ustaz Asri untuk memulakan perbincangan kalimah ini. Maknanya di sudut Muhammad itu sendiri, di sudut alam yang disediakan ini merupakan satu rahmat yang Allah Ta'ala sediakan. Mungkin doktor boleh mengupas apakah sifat dan juga matlamat yang Allah Ta'ala nyatakan. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد penerusi yang saya kasihi, sahabat saya yang berhormat Datuk Dr. Mujahid, ahli jantan kuasa masjid, hadirin dan hadirat sekalian. Saya rasa malam ni banyak tempat buat berbagai-bagai program. Sama ada kerana besok cuti ataupun kerana nak menyambut tahun baru. Sambut tahun baru tak sambut tahun baru ni pada hakikat hari sama saja. Tak ada kerana besok nak masuk 2014, hari ni dia malam hijau sikit ke, biru sikit ke, kuning sikit, tak, dia sama. Cuma kita telah menamakannya kerana kita yang merancang. Hari sama. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Yang demikian itu hari-hari yang kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Cuma manusia sambut kerana barangkali manusia nak merancang apa yang mereka nak buat pada tahun yang berikutnya. Sebelum saya nak jawab soalan. Jadi barangkali kita sambut 2014 kerana semangat ke atas kenaikan harga barang yang menunggu kita. Wah, dan barangkali macam itulah.
saya tadi, saya kawan kata, saya tengok masjid ni banyak penghawa dingin ni. Tapi dia orang tak buka malam ni kerana semangat 2014. Di atas tarif kelayakan elektrik yang akan dinaikkan ke atas rakyat jelata. Balik kepada apa yang disebut oleh pengerusi tadi. Pertama, saya suka sebut puan yang sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada banyak watak yang telah dia mainkan. Dia juga, dia seorang ahli politik. Dia seorang ahli ekonomi. Dia seorang panglima di medan perang. Dia seorang ayah, dia seorang jiran, dia seorang pendidik, dia guru, dia semua. Tetapi bagaimana nak describe Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan sifat yang banyak itu, Quran hanya menyebut satu perkara yang menjadi motto ataupun yang menjadi syiar utama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. We send you not but as a mercy for all human beings. No, bukan for all human beings, for all worlds, untuk semua dunia. Allah Ta'ala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat kepada alamin, semua dunia, dunia manusia, dunia haiwan, dunia jin, dunia apa saja yang ada, ia rahmat. Maka kita orang tak sebut Nabi sebagai tokoh, Nabi politik ataupun Nabi ekonomi, tapi kita sifatkan dia Nabi rahmat, rahmatan lil alamin, mercy, sebagai rahmat kepada sekalian alam. Di atas rahmat itulah baginda berpolitik. Di atas rahmat itulah baginda menguruskan ekonomi. Di atas rahmat itulah baginda menjadi guru. Di atas rahmat itulah baginda menjadi ketua keluarga. Di atas rahmat itulah baginda berperang. Maka apa saja sifat agama, apa saja bicara tentang Nabi, apa saja cerita tentang Nabi Muhammad, tentang risalah Islam, jika tidak memenuhi makna rahmat, maka dia bukan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ia Islam yang menimbulkan ketakutan, jika Islam ia Islam yang menimbulkan tekanan kepada orang lain, jika ia Islam yang yang melupai penindasan terhadap pihak yang lain, kezaliman, walaupun diberi nama agama, yang bercakap itu berserban besar, menggunakan hujah agama, menyebut nama Nabi, jika ia bukan rahmat, maka ia bukan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna rahmat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-An'am, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Tuhan menulis untuk dirinya rahmat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, perkara yang pertama yang Allah cipta, yang Allah kataballah qabla an yakhluqul khalq, inna awwala ma kataballah qabla an yakhluqul khalq, perkara yang pertama yang Allah tulis sebelum dia menciptakan alam. Sebelum-sebelum ni kita lah, Tuhan dia tak ada sebelum. Huwal awwalu wal akhir, dia yang pertama, dia yang terakhir. Allah ciptakan masa, space, time, dia untuk kita. Kita duduk dalam sistem masa. Allah tak ada dulu kemudian. Sebab tu tak payah tanya sebelum-sebelum Allah. Tak ada sebelum Allah. Karena sebelum masa, masa tu sendiri diciptakan oleh Allah. Tapi Allah nak bagi bahasa, kita faham bahasa. Perkara yang pertama dalam sistem penciptaan, bila dia nak cipta dalam sistem penciptaan, dia tulis perkara yang pertama. Apa Allah tulis? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mendahului murkaku. Rahmat Tuhan sentiasa mendahului murka dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan makna ini. Sebab itu apabila kita nak cerita Islam, hendaklah Islam yang orang lihat ada rahmat di situ. Ada rahmat di situ. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut, dia kata apa sahaja sesungguhnya syariat Allah, syariat Allah itu semuanya adil, hikmah, baik.
Apa saja yang keluar daripada adil menjadi zalim, daripada hikmah menjadi bodoh, daripada baik menjadi buruk, ia bukan syariat Allah. Sekalipun orang bagi dalil, orang sebut dalil, orang sebut hujah, orang sebut nas, ia bukan agama Allah. Dia mesti sentiasa adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cium-cium, Nabi cium cucu dia, Al-Hasan wal-Husain. Ada ayah satu orang, Al-Qa'qa bin Habis. Qa'qa bin Habis ni badui dah. Badui ni kadang-kadang dia kasar sikit. Setengah orang dia rasa bila serius kasar tu, yang tu lah agama. Orang tengok dia ni tak cakap, senyum pun dah, warak, soleh. Ini dah. Qa'qa bin Habis, serius ya. Dia tengok Nabi cium cucu dia, dia kata, innalil asyara minal awlad maqabbaltu ahadan minhum. Aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium seorang pun. Nabi kata, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tak kesian ke orang lain, dia tidak dikesiani. Dia sendiri tidak dikesiani. Irham man fis sama yarhamukum man fil ard, dalam hadis An-Nasa'i. Kamu kesian ke orang yang di dunia ini, maka akan kesian, Tuhan akan kesian, akan kesian kepadamu siapa yang berada di langit. Sebab itu bila agama datang, agama rahmat untuk semua, bukan saja manusia, ia rahmat lil alamin, semua alam. Nabi tengok orang naik apa, orang kadang-kadang, orang Arab zaman dulu tak ada kereta, dia naik kenderaan dia binatang kan, unta, kaldai, dia pukul, dia balun kaldai tu, orang kita kata dia godam. Nabi tengok, Nabi kata, Nabi kata, ittaqullah fi hadhihi al-bahimatil mu'jamah. Nabi kata, irkabuha saliha wa kuluha saliha. Takutlah Allah kepada binatang-binatang yang tak boleh bercakap ni, Nabi kata. Naik cara elok, kalau nak makan pun makan cara elok. Maksudnya kalau nak makan, sembelih cara elok. Hatta nak sembelih hewan, nak mati dia tu. Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Ta'ala tulis ihsan untuk semua benda. Fa'idha qataltum fa'ahsinu qitlah. Bila bunuh, bunuh elok-elok. Saya baca, bila soal khabar hari ni kan, putera Saudi dihukum mati, dihukum pancung. Bagus ya. Pasal negara dia buat keputusan, walaupun dia putera raja, dia bunuh orang, dia mesti mati. Tidak ada ruang untuk dia kelebihan, dia mesti sama dengan orang lain. Ni baguslah kalau keadilan dilaksanakan macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila bunuh, bunuh elok. Wa idza zabahtum fa ahtinu dhibha. Bila sembelih, sembelih elok. Fal yuhadda ahadukum shafratah fal yurih dhabihatah. Nabi kata, maka tajamkan pisau. Ni pisau tumpui tenyeh datang tu dah. Dan bagi rehat binatang yang nak disembelih. Rahmat Islam tu. Kalau kita nak sembelih haiwan kan, lembu seekor, satu kampung tarik dia. Kiri kanan, reboh tertungging dia, tangkap balik. Tidak sunnah. Fal yurih dhabihatah, Nabi kata, rehatkan haiwan tu. Macam unta, saya kata unta sembelih kat Malaysia, di tengah Arab, unta ni dia tak berboh. Itu dia panggil nahar, ambil pisau dia toreh sikit dengan tengok. Habis nahar lah. Kita buat macam lembu tu, tarik terkangkang kaki naik atas. Unta kata, mak bapak aku tak pernah kena macam ni. Terkejut malu begitu. Fal yurih dhabihatah. Bahkan Islam bagi nilai rahmat. Rahmat, saya selalu ulang hadis ni, dan siapa baca artikel saya selalu repeat hadis ni. Hadis bagaimana Nabi SAW kata, bainama yutiful kal birakiyah, apabila seekor anjing duduk pusing telaga, dahaga,
kada yaqtuluhul atash, Nabi kata hampir kehausan membunuh dia. Tiba-tiba baghyun min baghaya bani Israel, tiba-tiba seorang perempuan pelacur dari kalangan pelacur-pelacur bani Israel tengok anjing duk pusing telaga nak minum air, kesian ke anjing. Wak keluar tudung dia, kasut dia, ambil tali tudung dia, ikat, cedok air, wak keluar, bagi anjing minum. Nabi kata apa? Fasaqathu faghufira laha bihi. Dia bagi minum anjing tu, dengan sebab itu dia diampunkan oleh Allah. Anjing ni orang Melayu setengah tengok anjing baling dengan batu, kira tak mau lah anjing ni. Ada satu orang mana tu bela anjing, orang Melayu tengok lah internet, teruk Melayu bela anjing, duk bagi makan anjing, rosak. Dia tak baca hadis, anjing ada sebut wa kalbuhum basitun an zira'ihi bil wasit, dalam Quran anjing disebut duduk dengan ashabul kahf, ashabul kahfi. Orang Melayu kata anjing, anjing ikut dia bang. Anjing tu pun kalau dia tak ikut apa, dia tak tersenarai lah nama tu. Kalau dia pun kira apa, dia pun pendakwah hebat lah. Pelacur bagi minum anjing. Pelacur bagi minum anjing, bukan bagi minum unta. Kau haiwan unta ni nampak macam macam Islam sikit kau kan. Orang rasa macam unta tu, nampak unta tu macam soleh kan. Padahal unta sama kan. Tengok anjing tu macam tak soleh kan. Dia bagi minum anjing, dia bukan mamat. Kesalahan isap rokok tepi masjid lah. Kesalahan pelacur, baghyun min baghaya bani Israel. Pelacur di kalangan pelacur-pelacur bani Israel. Tapi kerana bagi minum anjing, Tuhan ampun dia. Rahmat Tuhan, rahmat Islam. Pertama, rahmat Islam ni mudah, bukan mudah apa. Betapa mudah manusia nak kembali kepada Allah. Terus kira hang pelacur siapa nak balik pada Allah, balik. Allah bagi peluang. Rahmat Islam, bagi anjing minum pun dapat pahala. Tambah bagi orang minum, tambah bagi orang bukan Islam minum. Kalau bagi orang Islam minum, lagilah pahala. Dan banyaklah nas-nas yang menunjukkan betapa rahmatnya agama yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Itu permulaan lah. Kita bagi yang amat berhormat kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Asri. InsyaAllah kita balik ke Ustaz Mujahid. Jadi sebelum itu saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita buka ruang untuk soalan insyaAllah. Selepas dua pusingan, kita buka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan mengajukan soalan sebagai apa tu, memperincikan lagi masalah ataupun ketidakjelasan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lontarkan soalan. Saya masih lagi nak minta Ustaz Mujahid sebagai mukadimah tentang isu rahmat lil alamin dan juga tentang pribadi Rasulullah seperti mana yang Ustaz Asri sebutkan tadi. Maknanya sifat-sifat mulia ini terhimpun dalam seorang pribadi yang bernama Muhammad ini, begitu unik dan begitu hebat. Dan ada satu ketika Nabi pernah menyebut tentang kalimah yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunfiru, merupakan ungkapan-ungkapan yang memberikan satu positif. Gembirakan, jangan menyedihkan. Permudahkan, jangan menyusahkan. Jadi dalam konteks ini macam mana kita lihat tentang rahmatan lil alamin ini dapat kita apa tu, terjemahkan pada umat pada hari ini. Silakan. Boleh masuk lagi dalam insyaAllah. Belah kanan saya ni lapang banyak lagi. Boleh masuk lagi. Nah. Masuk tak apa. Asalnya depan pun boleh. InsyaAllah. Sila. Tak apa, forum ni dia tak ada soal, Tok Guru tak tanya anak murid, tak apa. Mat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Tuan Moderator, yang berusaha, yang berbahagia Datuk Dr. Asri Zainal Abidin, yang lebih dikenali dengan nama Dr. Mazhab. InsyaAllah tak lama dia ada YB depan, insyaAllah. Tapi tak tahu dia bertanding parti mana, Allah. Lawak asal lah. Jadi saya kalau
forum dengan Dr. Mazhar ni bukan saja dalam negeri, luar negeri pun kami pernah berforum sekali. Cuma saya berasa kalau Dr. Mazhar ada ni, saya nak dengar lebih pada saya nak cakap. Tapi dah kena jadi ahli panel ni, kena bercakap lah juga nak. Pertama, tajuk yang dipilih pada malam ini iaitu Islam Rahmat untuk Semua. Kita dah dengar apa yang disebut oleh Dr. Mazhar tentang rahmah itu sendiri. Cuma saya nak tambah beberapa perkara, moga-moga manfaat pada kita semua. Iaitu kalau kita tengok dari segi bahasa, dari segi bahasa, rahmah ni kalau dari segi bahasa dia boleh makna rizqun, iaitu rezeki. Rahmah juga boleh membawa makna maghfirah, keampunan. Jadi bila kita kata rahmah juga boleh membawa maksud ta'atuf, rasa belah, rasa kesian, rasa simpati. Kalau kita kata rahmah sesama manusia, maka ia bermakna kesian dan belah sesama kita. Kalau kita kata rahmah itu daripada Allah, maka ia bermakna Allah memberikan maghfirah dia, rezeki dia kepada hamba-hamba dia. Dari sudut, sebab itu tadi Fadil ada apa ni sebut hadis innallaha apa ni ya yaktubu kataballahu qabla an yakhluqa khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu tadi boleh makna inna rahmati, makna keampunan gulah, sabaqat mendahului marahku. Maknanya segala apa yang hamba buat, walaupun beberapa kali dah kita duk sebut bertaubat, tapi sebenarnya hamba-hamba ni dia tidak bertaubat, dia taubat, ulang lagi buat. Bila dah kena, oh aku taubat lah, aku tak mau. Lepas tu rasa lega sikit, buat balik. Serupa macam orang isap rokok kan lah. Bila dia batuk kuat, doktor pun kata, hang ni ada masalah sikit ni. Ish, taubat lah, aku tak mau isap rokok lah. Lepas tu dia berasa lega sikit, eh, isap balik. Ha, itu bukan taubat, itu taubat. Pun demikian, manusia buat salah. Lepas tu dia minta ampun pada Allah. Dia buat salah, dia minta ampun kepada Allah. Kalau kita manusia lah, tak usah kata orang lain, anak kita sendiri lah, kalau buat salah sekali tak apalah ayah, ampunkan cik tak apalah, buat lagi tak apa ayah ampun, mau kalau buat 5 kali pun nampak kan lah. Pasal manusia tak ada sifat tu, hanya Allah SWT saja. Di sebalik dia jadikan kita, dia bagi kat kita segala-galanya, ya, khaliqu kulli syai', dia mencipta segala-galanya. Tapi pada waktu yang sama kita tak bersyukur pada dia, kita duk tentang apa ni segala apa yang dia ajak kepada kita. Tapi sifat Allah yang Maha Rahmah itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha memberi ampun kepada hamba-hamba dia. Sebab itu kalau kita tengok ada satu hadis yang menceritakan tentang keampunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis tentang bagaimana satu kaum itu kalau mereka tidak melakukan dosa, laulam tudznibu falam tastaghfirullah dhahaballahu bikum biqaumin akhar. Yuznibuna wa yastaghfiruna thumma taballahu alaihim. Begitu lebih kurang bunyi lapasnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tidak buat dosa, kena faham dia hadis ni, saya kata suruh buat dosa tak, kalau kamu tidak berdosa maka kamu tidak minta ampun lah kan.
Nak minta ampun pun tak ada dosa. Dan bila mana kamu tidak berbuat dosa dan Allah, kamu tak minta ampun kepada Allah kerana Allah nak bagi keampunan dia, maka apa? Allah akan ganti kaum ni dengan kaum apa? Kaum yang berbuat dosa. Ha, tu dia. Ni bukan nak suruh buat dosa tak? Kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka minta istighfar kepada Allah, lalu Allah pun menerima maghfirah, menerima keampunan yang mereka minta dan memberikan taubatnya kepada kepada mereka. Nabak kata, poin dia bukan suruh kita buat dosa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu banyak dosa, tetapi bezanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga pada waktu yang sama memberikan keampunannya. Itu nama dia rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rahmah sesama manusia, lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Tidak aku utuskan dikau hai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat. Maknanya manakala sesama manusia, rahmat yang dimasukkan itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sifat kasih, ada sifat belah, ada sifat ambil berat, ada sifat yang kemuncak rahmah sesama manusia. Apabila orang itu belah, orang itu rasa lembut dengan saudara dia, sesama manusia. Jangan silap faham, setengah orang kata rahmatan lil alamin, maka Nabi ini dia suruh umat dia buat baik sama orang Islam saja. Tak betul, salah. Malah sesat kalau ada orang kata tak apa kita buat jahat kat dia kapiak punya pun. Dengan orang Islam tak boleh. Wah, yang ni serupa macam orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sama-sama dia makan riba tak apa. Tapi dengan ada dia makan riba, ambil riba orang lain tak apa. Sama-sama dia tak boleh. Islam tidak tertegak di atas maksud itu. Rahmatan lil alamin ni apa saja perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan sifat kasih dia, yang kemuncaknya ialah dia buat itu bukan untuk kepentingan diri dia, tapi dia buat itu untuk kepentingan kita semua. Inilah sifat Nabi yang paling besar sifatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia ni berasa cukup tersiksa atas segala perbuatan atau atas segala perkara yang menimpa susah kamu tu, dia lebih susah. Mana ada orang lagu tu? Paling-paling kita kata, aku kesian kat hang tak apa. Paling-paling kesian lah. Atau ada setengah di kalangan kita, baby ya, dia yang susah, aku tak ada apa, alhamdulillah. Lagi teruk kan? Kalau kita duk sebut rahmatan lil alamin, tapi kita tak ada sifat itu dalam diri kita yang melebihkan orang lain. Dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dalam perbuatan dia, tingkah laku dia, hubungan dia dengan manusia lagu mana. Dan sifat rahmah ini jika disebut dari sudut istilahnya, dari sudut istilahnya iaitu isalul manafi' wal masalih li ghairihi. Mana dengan kewujudan dia itu, dia menyampaikan manfaat dan maslahat pada orang lain. Dikongsi kebaikan, manfaat dan maslahat pada orang lain, walaupun kadangkala yang dia buat itu orang tu tak suka. Walaupun dia buat orang tu tak suka, dan di atas sebab itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala telah kataba rabbukum ala nafsihi, atas diri dia itu rahmah. Walaupun ada kalanya kita tak faham, sekaligus kita kata, oi, pasal apa jadi lagu ni? Pasal apa aku nak kena buat baik dengan orang kafir? Depa kafir kan? Depa sesat kan? Depa masuk neraka. Pasal apa aku nak kena buat baik? Hati tak suka, jiwa tak suka, tapi Allah Subhanahu Taala suruh buat, maka Allah Maha mengetahui kenapa dia suruh buat lagu tu. Karena itu juga makna sifat rahmah. Yalah, kalau kita dengar cerita
wanita Bani Israel pelacur. Kita dengar bunyi pelacur pun dah hina lah. Ha. Bunyi pelacur pun, ush, apa ni? Bolehkah Allah ampun dosa dia? Atas perbuatan dia itu pula pada satu benda binatang yang kita rasa apa? Meluat, anjing. Kalau kita sendiri rasa macam tak boleh nak terima anak. Tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama, lebih penting, maka walaupun jiwa kita tak boleh terima, tetapi rahmat itu akhirnya akan menunjukkan apa? Satu benda besar, iaitu dia merupakan manfaat kepada manusia. Ya, sebab itu Islam, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, dia menjaga maslahat yang besar, lebih utama daripada dia menjaga maslahat 2-3 kerat manusia. Ya? Islam menjaga maslahat yang besar daripada dia menjaga 2-3 kerat kepentingan orang tertentu. Saya nak bagi satu contoh turun ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Ini kalau disalahertikan maksudnya. Tapi konsep ataupun penghayatan yang nak dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rahmah ini ialah ku mana pun la ikraha fid din. Tak boleh. Walaupun jiwa rasa tak puas hati. Dan ini terbukti di dalam kisah ya, orang-orang Ansar. Dan sebab nuzul ayat ini, sebahagiannya dikatakan apabila beberapa orang Ansar, bila mereka terima Islam, mereka terima Islam, Nabi SAW mai ke Madinah, mereka masih ada anak-anak yang mereka bagi bela pada orang-orang Nasrani. Orang Nasrani. Ya, orang Yahudi. Ahlul Kitab. Mana kata orang Madinah yang di dalam agama syirik ini, walaupun dia beragama syirik, tapi dia tahu agama dia teruk. Lebih baiklah dia bagi anak dia ni jaga kepada keluarga Ahlul Kitab, kerana merasakan anak dia lebih elok besar di dalam rumah Ahlul Kitab, khususnya kepada mereka yang miskin. Macam kita lah, bagi anak angkat. Bagi ke anak angkat dekat orang-orang Nasara dengan orang Yahudi. Lalu mereka terima Islam. Ya. Mereka ni telah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladina tabawwa ud-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam surah Al-Hashr, tentang orang-orang Ansar yang menerima kedatangan muhajirin. Manakala mereka tengok mereka dah amal Islam, dah terima Islam, sudah tentulah agama Islam lebih baik. Lalu bila dia tengok anak-anak dia ni ikut agama keluarga angkat mereka, pasal dah duduk bela dengan mereka, iaitu agama Yahudi dan Nasrani, mai berasa macam mana nak suruh anak-anak dia ni masuk Islam. Pasal dia tanya Nabi dulu, ya Rasulullah, agama kita lebih baik kan pada agama mereka. Oh, memanglah. Tak bolehkah kami paksa anak-anak kami masuk Islam? Ya. Ada dah kadang-kadang, siapa yang ada anak-anak dululah, law pun mungkin ada juga, kita nak suruh dia pergi mengaji, punya balak liat. Ha, macam bapak dia juga lah, nak suruh pergi mengaji tak mau. Lalah kita paksa lah. Paksa lah, benda paksa tu baik lah. Baik, bukan paksa nak buat benda tak baik, semoga dengan itu dia boleh lepas tu rasa apa, selesa dan sebagainya. Kita heret dia, kita tarik telinga dia, hamai mengaji, ha? Tarik tangan dia, pergi tuition, hang nak ambil SPM lagi, ha? Buat macam-macam yang dilihat kod angkut paksa. Salah ke? Tak salah, abang. Bagus untuk dia, abang. Kita nanti abang-abang kata dia, hantaulah esok. Aku duk piang hang ni esok, hantaulah. Nikmat tu semua. Aku buat ni semua untuk kebaikan hang. Walaupun hang sakit dengan aku. Selalu kita dengar cerita ni lama dah. Ayah kita duk kata lalu gitu kan. Ini kan soal agama. Islam. Awak tak boleh paksa ke?
Tak bolehkah kita paksa anak-anak kami yang depa duduk dengan ahlul kitab ni, yang jadi agama Yahudi atau Nasara ni, paksa masuk agama Islam? Lagu mana? Ya Rasulullah. Afa nukrihu auladana lil Islam, fil Islam? Boleh tak kami paksa mereka masuk Islam? Tengok kan? Hati nak macam tu kan? Berasa lagu tu kan? Tapi kerana Islam nak jaga kerahmatan yang dikatakan tadi oleh Dr. Mazhar, bahawa apa saja yang hang buat atas nama baik pun, tapi kalau orang kata ya ni tak ada rahmat ni, maka Islam melarang buat benda yang macam tu. Walaupun intent dia baik, qasad niat dia cukup, cukup baik nak suruh anak-anak depa, bukan orang lain apa, anak-anak dia apa. Maka turun ayat. Kerana ini terpaksa turun ayat bagi mempertahankan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak tercemar nama baik Islam dan tidak ada ruang nanti orang boleh kata boleh paksa masuk agama ni. Nampak? Maka Allah kata la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Nah, sambungannya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Tak perlu. Kerana apa? Yang jelas itu Islam itu benar. Akhirnya dia nak cari apa? Dia mesti cari kebenaran. Tetapi bukan dengan cara memaksa. Apabila ada satu pun contoh pemaksaan di situ, hilang sifat rahmah yang agama dikirimkan dengan penuh rasa apa? Rahmah kepada manusia. Hati buat tak apa nak seronok dengar cerita ni betul ya? Awak jadi aku tu ustaz lah. Nak buat lagu mana? Allah kata, takkan yang dia kata tu dia nak canggah dengan apa yang dia? Dia kata konsistensi Allah Subhanahu taala itu jelas. Sebab itu dalam hal ini, apabila kita bercakap tentang bab rahmah surah Pengusir, kita kena faham bahawa rahmah itu bukan atas apa yang kita mahu, tapi rahmah itu atas apa yang Allah Subhanahu taala mahu dan Allah Subhanahu taala sebut. Sebab itu orang Melayu kena buang satu perangai yang paling merosakkan bangsa Melayu, apabila yang depa mahu apa yang Melayu mahu. Dan saya beberapa kali yang mengaji sirah dengan saya, saya selalu duk sebut yang ni. Kita kena mengaji apa? Sirah Nabawiyah, bukan mengaji sirah Melayuiyah. Yang ni jadi masalah. Tengok anjing, oh ini apa orang Melayu ni duduk apa belah ni, tak tahu kawan tu duduk anjing tu apa jaga rumah dia ke. Awak anjing tu awak hina sangat, jijik ke. Orang kapiak, kalau kita tengok nak bagi sedekah, tengok dia ni kapiak ke Islam. Oh kalau Islam kita bagi, kalau kapiak tak bayar, mampus beda. Apa ni? Baik tu kita kena mengaji sunnah macam doktor sebut tadi, bukan mengaji punah. Besar atas nama apa? Oh Melayu, hidup Melayu. Lepas tu tunjuk, oh ini Islam, Islam, Islam apa? Saya tuan-tuan hari tu masuk gereja, orang buat demonstrasi. Saya masuk gereja bukan nak pergi semayang dalam gereja tu. Aku masuk gereja tu aku nak dakwah orang Kristian. Awak salah ke? Oh gereja tak boleh. Habis? Buat tunjuk perasaan. Lailah dia pun duk tunjuk perasaan. Adalah dua tiga kerat. Saya pergi juga. Saya masuk. Lepas tu saya kata panggil dia, ajak dia masuk sekali. Main nyok-nyok masuk cik duduk. Kononnya masuk gereja nak tunjuk goh lah. Kita dakwah lama dah dalam gereja ni. Habis dah mereka dengar saya buat main ayat Quran, saya buat main hadis, saya buat main cerita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Habis tu dia main salam. Saya ingat salam dia nak maki hamput saya lah. Pasal orang ni yang buat report polis, dia nak penampak saya ke apa kan. Kan lah? Tapi kalau dia nak try boleh ya. Tidak tak nama mujahid lah. Awak aku orang Pinang tau, apa ingat apa? Tanjung lagi tau. Asri dah seberang sana. Ha, tapi aku bukan anak mami, aku orang awak. Saya pun ingat dia main apa. Main-main dia salam. Ustaz, kalau ada majlis lagi ajak kami lah. Nak ikut? Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Ada benda yang kita tak suka, ya kita buang perangai itu. Kita buang kikis sifat. Yang paling besar menghalang rahmah ini ialah apa? Sifat ketaksuban, kebangsaan, bangga, kaum bangga tu. Tapi kita namakan atas Islam. Tapi sebenarnya kita menunjukkan sifat apa? Sifat yang dikeji oleh Islam, iaitu sifat asabiyah kaumiyah, sifat rasis buta, perkauman buta, yang lebih buruk dia berjuang tu dia bubuh atas nama Islam. Wal'iyazubillah. Jadi mencemarkan nama baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, satgi kita boleh bahas lagi lah bab lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz Mujahid. Tuan-tuan, siapa-siapa pun juga jika dia terlibat dalam masyarakat, dia mesti ada satu sifat nak perbetulkan masyarakat, nak mengislahkan masyarakat, nak melakukan tahyir perubahan ke arah kebaikan. Di antaranya yang Ustaz sebut tadi, Ustaz Mujahid sebut tentang sifat orang Melayu, sifat orang kita, kan? Banyak benda-benda yang perlu kita buat. Saya baru ni ada terlihat diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala di kawasan Karya Sungai Alor ni banyak perumahan high rise flat. Kampung dah ubah jadi high rise apartment, rumah flat. Dan saya tengok seorang hamba Allah, dia turun kereta, dia ambil sampah di kawasan flat ni, kawasan perumahan. Dia ambil sampah yang cukup menjijikkan. Dia kutip-kutip-kutip dan dia buang lantuk. Yang pasti sampah tu bukan dia punya. Sampah tu bukan apartment blok dia, dan bukan rumah dia, dan bukan dia punya. Saya kata orang ni satu dalam seribu. Kalau sampah dia, mungkin dia akan ambil buang. Ini kita istilah ramai yang kata, kalau sampah aku buang. Sampah hang belengah pi flat aku, aku takkan buang. Bukan aku yang buat, orang lain yang buat. Orang tu lah kena buang. Kawan ni dia buang bukan sampah dia. Maknanya tuan-tuan, dalam konteks kita hari ini, sifat-sifat benda ni, sifat-sifat mulia ni cukup susah kita nak wujudkan dalam diri masyarakat kita. Jadi saya nak minta Ustaz Asri untuk sebut tentang satu lagi perangai orang kita, tentang suka tuduh-menuduh, label-melabel. Label Ustaz Nur macam ni, kau muda, Wahabi dan sebagainya. Tuduhan. Kadang-kadang tuduhan tanpa ilmu. Jadi macam mana kita nak selesaikan ataupun nak handle isu ni, Ustaz? Minta Ustaz selesaikan. Terima kasih. Islam sebagai rahmat. Sebelum saya jawab soalan tu. Tapi orang tak akan boleh lihat rahmat Islam itu melainkan apabila diterjemahkan di dalam kehidupan. Bagaimana kita tahu Nabi itu ialah Nabi yang rahmat? Apabila baginda bertindak sebagai seorang yang rahmat, tindakan Nabi, perbuatan Nabi, maka kita lihat semua yang dilakukan itu ialah gambaran kepada rahmat yang Allah Azza wa Jalla hantar baginda. Kemudian agama diwarisi. Kita waris agama. Ada mak Nabi sebut dalam hadis, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Baihaqi bin Adi dan seumpamanya. Nabi kata yahmilu hadzal ilm. Ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin uduluhu. Bagi setiap generasi ada orang yang ganti dia. Udul dia, orang yang amanah yang tanggung ilmu. Siapa ciri orang yang amanah terhadap ilmu? Nabi kata, apa mereka buat? Yanfuna anhu tahrifal ghali. Mereka menafikan, buang daripada ilmu, buang daripada agama. Penyelewengan orang-orang yang melampau. Wantihal al-mubtilin, tokoh tambah ahli-ahli batil. Wa ta'wilul jahilin, dan ta'wilan, tafsiran agama oleh orang jahil. Ini kerja ahli ilmu. Ahli ilmu kena buat tiga benda ni. Dia kena bagi agama bersih daripada siapa? Daripada orang yang melampau. Nak agama, terlajak. Agama kata banyak ni lah, dia terlajak lebih daripada tu. Agama kata buat baik sama dengan Islam, semangat jaga Islam, jaga akidah Islam. Dia bukan setakat jaga akidah Islam, dia nak jaga. Macam Dr. Mujahid sebut tadi, tengok orang yang tak sama akidah Islam, dia nak hentam. Agama kata, awak jaga akidah awak. Tak suruh hentam orang. Dia kata tak, dia semangat dia lebih.
Ghalin, ghalin, melampau. Orang suruh amalkan agama, dia tak kerja. Kerja tak mau, apa tak mau, duduk masjid dia. Dia ghalin, dia sebab itu kita panggil gulat, golongan yang melampau. Dia kena bersih benda ni agama. Tokok tambah benda hak tak ada dia, tokok dalam agama. Saya sebut kadang-kadang fenomena yang macam-macam kebelakangan ni. Semua ustaz ramai duk habang kata Nabi duk main kat dia. Kacau kita. Kau ni habang Nabi main kat dia, kata kau ni. Ustaz esok baca dalam Facebook kau ni lah, Nabi malam tadi main kat aku pula dah. Oh, kacau. Sebab itu agama ni dia boleh jadi modal untuk orang kutip. Di samping dia jalan kepada kebenaran, tapi oleh kerana agama ada pasaran, ramai orang nak, maka orang jadikan modal untuk dia mengaut pengaruh dan juga mengaut keuntungan. Sebab tak agama yang dibawa, macam mana kita nak tahu keindahan Islam? Nabi sebut tentang umat yang mewakili Nabi pada akhir zaman. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, dalam hadis Muslim. Mereka cakap apa yang mereka tak buat, mereka buat apa yang tak disuruh. Akhirnya orang bukan Islam, orang lain tak dapat tengok keindahan Islam. Saya nak pergi contoh yang kecil-kecil sebelum saya jawab. Kita tak didik, kita sendirilah. Sekarang ni orang moden dia tak apa. Nabi kata, "Man qatala usfura abasa ajjallahu yawmal qiyamah wa yaqul ya rabb hadha fulan qatalani abasa wa lam yaqtulni limanfaatin." Nabi kata siapa yang bunuh burung tu, burung pipit tu, burung yang kecil saja, burung tu pada hari kiamat dia akan pergi kepada Allah Ta'ala dan dia akan kata, "Wahai Allah, fulan telah bunuh aku tak ada sebab, dan dia tidak bunuh aku untuk manfaat." Manfaat ni kalau dia semleh, dia makan, itu cerita lain lah. Tak aja. Kita orang Melayu daripada dulu lah mungkin tak ada. Dr. Mujahid mungkin besar awak kan. Kadang apa masuk kampung bawa terbih burung. Jatuh mati burung kan makan pun. Saja syok terbih. Mak bapak kita dulu, mungkin dulu-dulu orang dulu tak abang apa. Di mana? Terbih buang. Terbih buang melewet. Dia bukan kata. Dia kata, jangan terbih buang. Jangan terbih buang. Tak baik. Untuk bunuh dia apa-apa. Tapi Nabi kata, hatta bunuh burung pipit tu pun, dia dakwa depan Tuhan tu. Bunuh ada sebab tak apa. Sebab itu ada hadis yang wanita yang masuk ke dalam neraka kerana dia apa? Kanat tahbisul hirrah, dia kurung kucing. Walam tut'imha, dia tak bagi makan. Walam yatrukha li ta'kul minal hashash, dia tak biarkan ni untuk kucing tu pergi makan apa? Pergi makan hashashatil ard, pergi makan apa? Pergi makan benda-benda yang bertaburan ni. Nabi kata kalau tak mau, jangan bunuh dia lah, biar dia pergi makan, pergi halau gitu tak apalah. Dia tambak. Nabi kata masuk neraka. Dakhalatin nar imra'atun kanat tahbisul hirrah. Masuk ke dalam neraka seorang perempuan yang telah kurung kucing, tak bagi makan dan tak biarkan dia pergi makan benda-benda yang duk ada di merata ni. Agama. Ni nak cerita agama. Bagaimana orang nak tengok indahnya Islam ni? Macam mana nak tengok indahnya Islam ni? Tak boleh tengok melainkan kepada orang yang mengamalkan Islam. Bila orang tengok umat Islam, orang terpegun. Sebab itu Islam telah berjaya menjadi agama yang paling pantas dianut oleh manusia. Dia masuk ke dalam kota-kota. Tuan-tuan, kalau orang tanya apa mukjizat terbesar Islam? Apa mukjizat terbesar Islam? Apa mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa mukjizat? Quran. Pasal apa Quran hebat mukjizat?
Sebab orang akan kata, Quran bahasa Arab dia hebat, tinggi, balaghah dia. Di segi, tuan-tuan, kehebatan bahasa Arab Al-Quran, dapat tak tuan-tuan rasa? Tuan-tuan duduk main masjid lama mana ni? Tuan-tuan tak rasa kehebatan bahasa Arab Quran? Tahu baca kuliah ayat Al-Qur'an pun tak boleh keluar lah kan? Doa pun tak boleh musik tu. Tak boleh. Tuan-tuan dapat rasa kehebatan tu? Tuan-tuan tak rasa. Siapa rasa? Ahli-ahli bahasa Arab rasa. Nak boleh bahasa Arab pun setakat pergi belajar bahasa Arab komunikasi tak boleh lagi. Setakat main kelas kat masjid, buat kelas bahasa Arab pun tim 3 kali, main 2 kali, lagi tak boleh. Nak kena orang yang memang mutamakin di dalam lughah. Memang belajar lughah. Tahu tentang qawafi syair. Tentang sajak dan tentang macam-macam dalam seni bahasa Arab. Baru dia dapat rasa feeling keindahan aturan bahasa. Bila dia baca zilalil Quran, saya kutub, dia dapat kongsi feeling tu. Tapi orang awam nak rasa? Tak rasa. Habis mana mukjizat dia? Apa yang menyebabkan Islam jadi hebat? Ialah mukjizat akhlak. Mukjizat akhlak Al-Quran yang diterjemahkan di dalam pribadi Nabi yang disebut oleh Aisyah dalam hadis Abu Daud, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya itu Quran. Mukjizat itu diterjemahkan dan diri para sahabat. Maka apabila para sahabat pergi ke suatu-suatu tempat, akhlak mereka telah menyebabkan orang masuk Islam, bukan orang masuk Islam dengan senjata mereka. Walaupun senjata mempertahankan keselamatan mereka, tapi orang awam tak, orang Rom, orang Turki tak boleh bahasa Arab, tapi terkagum dengan Islam kerana melihatkan ketulusan budi orang Islam. Di mana nak melihat ketulusan itu? Pada mereka yang menghayati agama. Kerana Quran itu telah dipindah. Sebab itu Quran memerlukan penyampainya, penyampainya yang Nabi. Dan siapa? Dan orang yang bersama Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya. Orang yang bersama dengan Nabi yang menyampaikan risalah ini. Maka Islam diterjemahkan di dalam bentuk akhlak. Barulah orang masuk Islam, barulah belajar Islam, baru kemudian tahu tentang seni bahasa Arab, baru rasa feeling yang baru tentang kehebatan Quran. Tapi hari awal mereka masuk Islam, kena akhlak orang Islam, kena rahmat orang Islam. Dan hebatnya rahmat Islam ni, dia untuk semua. Untuk semua. Saya selalu repeat benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, saya selalu sebut, Nabi kata apabila orang tak mau potong tangan, tak mau laksanakan undang-undang kepada keluarga yang bangsawan apabila mereka mencuri. Bila noble family ni mencuri, sahabat sebahagian pun rasa, ish, dia ni anak orang besar, rasa boleh bagi kecuali. Nabi kata, innama halakal ladhina min qablikum kanu idha saraqa fihimu syarif tarakuhu wa idha saraqa fihimu da'if aqamu alaihi lhad. Wallahi law saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Nabi kata, rosak orang terdahulu kerana apabila orang-orang yang mulia di kalangan mereka, keluarga bangsawan di kalangan mereka mencuri, dibiarkan. Apabila orang-orang dakwahan mencuri, dipotong tangannya, ditegakkan had, dilaksanakan undang-undang. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku laksanakan undang-undang katanya. Tidak ada pemilihan, maka agama dilihat hebat. Orang datang hebat Saidina Umar bukan kerana tentera dia kuat. Tentera yang selepas, tentera Umar lebih kuat daripada tentera Abu Bakar. Tapi Abu Bakar lebih hebat daripada Umar. Kemudian Umar mengikutinya. Disebabkan kena saksiah pribadi pemerintah. Pemerintah dan rakyat sentiasa sama. Ini masalah dalam sejarah, dalam penulisan sejarah orang Islam. Sentiasa sejarah ditulis berdasarkan tahun pemerintahan. Zaman pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, zaman seolah-olah orang fokus kepada kuasa pemerintah, lupa kekuatan rakyat di bawah. Ini dikritik oleh sarjana-sarjana, sejarawan-sejarawan.
Maka saya nak ceritanya, oleh kerana nilai itulah, maka ulama berdiri di hadapan orang bawahan dan orang atasan sama. Maka orang kagum dengan Islam. Orang kagum dengan Islam. Kita ambil contoh samalah. Saya sebut banyak kali ya. Sebelum nak jawab soalan, apa ni kaum muda tak kaum muda, Wahabi tak Wahabi. Panjang. Dan ini isu masyarakat. Nilai, kalau kita... Saya tengok Presiden Uruguay yang begitu humble dan begitu zuhud. Saya kata isu macam kita hadapi sekarang, isu pasal saya semangat saya tengok dia hantar gambar, dia pergi buat apa demonstrasi turun harga barang. Saya nak cerita, suatu masyarakat tak boleh dibaiki melainkan mesti dibaiki daripada atas sampai bawah. Ceramah di masjid ni baguslah ni, tapi kena baiki semua sistem keseluruhan. Potong orang bawah, okey, takkan selesai. Dia kena potong daripada atas. Atas yang atas sekali, yang tak boleh sentuh ni Allah dan Rasul ya. Sultan, gubernur, mereka pun kita kena potong peruntukan dia. Setuju tak? Kata tuan takut. Tak payah yang kenal saya. Menteri, menteri orang politik jawab. Orang cakap. Biasanya orang politik pun tak takap sultan dengan mereka kena potong, bukan kita hina mereka. Tapi mereka kena potong. Majlis-majlis mereka mesti dikurangkan. Majlis-majlis menteri juga mesti dikurangkan. Barulah cakap nak potong hak kot bawah ni. Hak nasi lemak makan seringgit, tinggal seringgit dua rupang ni. Tapi apabila semua ulama mari ke masjid cakap, tuan-tuan, janganlah wala tubazir tabzira, janganlah innal mubazirina kanu ikhwana syaitin, membazir saudara syaitan. Macam bawah saja jadi syaitan, atas semua malaikat. Setan belakang kalau membazir, tak kira atas bawah. Hak ni membazir nasi lemak setengah bungkui. Hak nu tak tahu nak cerita. Agama datang, ini yang dibuat oleh golongan reformis. Agama perlukan reform. Reform memerlukan keberanian. Keberanian itu bukan kerana nak mencabar pihak berkuasa, tak. Tapi nak menerangkan bahawa Islam ni tak dapat dilihat keindahannya. Sebab itu orang politik cakap agama bagus. Tetapi kita nak tahu, what is your actual purpose? Apa tujuan yang sebenar? Adakah Islam sekadar nak memperteguhkan kuasa politik? Ataupun Islam untuk membimbing politik? Dalam sejarah manusia, ramai orang gunakan agama. Kristian guna agama sekian lama, membuka empire mereka dan menindas dalam orang bawahan. Saya sebab tu saya selalu kata, tengok filem Martin Luther. Siapa yang Martin Luther, bukan Martin Luther King. Martin Luther pengasas Protestan. Bagaimana dia bangkit menentang penyelewengan atas nama agama, mengutip cukai daripada orang bawah. Indulgences yang digunakan, relics yang diambil daripada orang bawah. Kenapa? Semua atas nama Tuhan. Sebab tu agama, kalau nak cakap keindahan agama, agama semua, orang masjid kena amal agama. Agama-agama kena agama-agama. Orang politik, PAH, UMNO, semua kena agama-agama. Semua sampai orang atas kena amal agama. Jangan masa awal, masa apa? Masa biasa, tak ada siapa cakap agama. Bila nak potong peruntukan rakyat, baru main baca nas. Sebelum ni tak ada kan nas tu. Masa duk guna ni, tak ada nas lah. Ustaz pun main bismillahirrahmanirrahim, keluar dalam TV. Kita hendaklah, wah, keluarlah sirah Nabi nu, Nabi ni saya normal. Pakai ni sahabat-sahabat zuhud. Sahabat-sahabat zuhud tu siapa? Omar yang zuhud tu antara bau kanan dan kirinya ada beberapa tampung. Dia itu khalifah. Maka orang tak pertikai apa nak. Tidak ada perkara yang boleh orang claim bahwasanya dia ada sebarang interest untuk dirinya apabila dia melakukan satu benda. Sama kerajaan Pakatan Rakyat ataupun kerajaan Barisan Nasional, masjid tak bertanggungjawab. Saya yang cakap. Okey, baru pergi cerita Wahabi. Tuan-tuan, simple ya. Pertama, kalau orang tanya saya, perlukah kita ikut Wahabi?
Simple ayat, jangan ikut. Kita nak ikut apa? Ikut Quran dan Sunnah. Dan Wahabi ini, dia bukan, Wahabi ini satu istilah yang digunap. Macam mana main tajuk Wahabi Musi lah ni? Musi tanya soalan. Dia satu istilah yang digunakan, ada orang memang Wahabi betul. Bukan? Tak tahu Wahabi betul itu macam mana, ada tanduk ke apa kan? Tapi dulu Hamka dituduh Wahabi, Hamka. Syekh-syekh Al-Hadi dituduh Wahabi. Biasanya orang tuduh Wahabi serentak dengan kaum muda. Pulau Pinang ni terkenal lah dengan tuduhan ni. Bukan, oh, kerana ramai orang apabila dia dituduh, dia lari mai Pinang. Pasal Pinang tak ada raja. Betul, ini sejarah. Tuan-tuan baca, tuan-tuan Zakba. Zakba dituduh Wahabi. Zakba buku dia, perangai bergantung kepada diri sendiri. Baca buku satu intelek Melayu yang cukup bagus rupanya. Dia diharamkan buku tu pada zaman dia. Perangai bergantung pada diri sendiri. Dia cerita perangai orang Melayu yang tak boleh maju. Kerana dikaitkan. Kerana ajaran agama yang menyekat mereka maju. Cara fikir agama yang salah. Dia seorang tokoh agama. Dia ada ilmu dalam syair, dalam apa, dalam pemikiran Zamba. Okey. Ada orang, saya simple. Pertama, tak usah ikut Wahabi. Ikut Islam. Ikut Islam. Tak kira siapa yang betul macam hak Islam beritahu, kita tak usah kira. Tak usah duk label orang. Kalau dia betul, tak boleh lah. Walaupun betul, tapi hang Wahabi, tak boleh ya. Kalau Wahabi salah, hak tak sama dengan Quran, kita kena kata salah. Kalau bab hak dia betul, kita kena kata dia betul ya. Dan ada benda yang terdiri pada dua tiga pendapat boleh pakai. Dua tiga pendapat boleh pakai. Ikut Quran dengan Sunnah. Tapi setengah orang ni dia tak nak kerja. Dalam keadaan rakyat duk kandut, dia duk sibuk kapi orang. Kapi orang tu, itu sudah isi mai. Imam sudah isi, kita duk dengar. Dia kata imam ni Wahabi, kapiak sesat, kacau. Kalau orang Islam pergi semayang di Mekah belakang orang kapiak, takkan kacau tu. Jadi pada-pada lah, setengah orang ni dia tak ada kerja. Bila dia tak ada kerja, itulah kerja dia. Kita ada kerja. Kerja kita melakukan reform. Pembaharuan supaya orang dapat tengok Islam ni indah. Pemikiran kita hendaklah rentas kumpulan. Pemikiran kita hendaklah rentas daripada ini semua nama-nama kumpulan. Nama-nama, apa nama, aliran-aliran ni orang bubuh nama. Setengah orang tak tahu nak kata kat orang. Dia bubuh label-label sebab tu agama larang. La yaskhar ba'dukum ba'd. Jangan sebahagian kamu hina pemain yang sebahagian yang lain. Orang Melayu dulu, orang sakit, pergi kat Bomo. Bomo sain tak mengaji. Dulu darjah 3, adalah berbual mengaji. Ada ambil SPM, biologi tak lulus. Jadi, mamai, tengok layak. Hantu ayah. Dia tuduh hantu ayah, kawan ni pun ada berbual ikut ke Bomo. Kawan tu bengok ya. Dia tengok balik. Tiga ekor eh. Nak buat macam mana? Nak kena buat keluar. Siapa punya ni? Dia mula kata. Ni orang ni. Dia beradik juga ni. Hak sikok ni. Nak buat keluar bayar ni. Dia cas orang dia 200, 600. Dia tuduh hantu raya. Pasal hantu raya tak boleh kata apa lah. Hantu raya pun tak ada ruang nak bersuara apa. Nak buat demonstrasi tak boleh. Dia duk merungut sama-sama dengan hantu raya. Kita teruk betul. Benda kita tak terlibat. Kena tuduh. Hantu pun tension juga dengan tuduhan-tuduhan ni. Bomo ambil kesempatan sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Nak kata-kata hantu senang. Setengah orang dia tak tahu. Bila orang cakap satu benda, dia tak ada ilmu. Tengok orang cakap. Dia tengok nas betul. Hang kau muda. Cengok betul. Ni liberal ni Dr. Mujahid ni. Tengok betul. Wahabi ni. Tak ada kerja. Bukan dia nak pergi bincang benda hak dia tu kata betul ke salah. Kawan awak keluar nak Quran ni hang jawab macam tu. Ini satu manusia yang bangkrut ideanya. Kita generasi baru, ni generasi nak menghadapi 2014, tahun yang paling hebat dalam sejarah manusia kat Malaysia. Tak tahu tu Mujahid kata yang mana lebih hebat kan.
Tapi kita mesti ada nilai. Sebab itu agama ajak satu perkara yang paling penting. Kita kena jadi ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Quran sebut banyak kali. Simple. Ha? Ulul albab ni simple. Alladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Orang yang mendengar macam-macam pendapat ni, dia ikut yang terbaik. Itu yang kita kena buat. Ikut yang terbaik. Ikut yang ada dalil, yang ada asas. Manusia cakap ni semua bakat cakap. Dan masyarakat Malaysia, manusia ni tak boleh maju. Kalau semua orang label orang. Kawan ni main nak Dr. Mujahid nak pergi dakwah kat gereja. Oh ni terpengaruh dengan Kristian. Dia tak tahu lagi kawan tu pergi buat apa. Kawan ni main cakap sebenarnya kita ni tak bolehlah keras sangat. Dengan orang bukan Islam ni, kita kena dakwah. Orang ni liberal. Mai kawan ni cakap, oh yang ni akidah dia ni terpengaruh dengan Kristian ni. Satu orang yang tak ada apa. Kadang-kadang, tuan-tuan, dulu ulama' dulu kata, ulama' dulu kata, ahli hadis. Orang yang nak dapat, orang yang bergelar Hafiz. Tuan-tuan tengok nama. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibn Kathir. Al-Hafiz Ibn Qayyim. Al-Hafiz Al-Hafiz ni maksudnya, secara umum dia punya tarif dia, satu orang yang hampir semua hadis ni dah lalulah dalam fikiran dia. Maksud dia dah baca dah. Kalau dia sebagai manusia mungkin dia pun mungkin ada miss point dia. Mungkin dia juga akan ada hadis yang dia tertinggal. Tapi secara logiknya, kalau satu hafiz ni kata, aku tak kenal hadis ni. Ulama hadis kata kita bimbang dia bukan sahih. Kerana bimbang orang macam Al-Hafiz Al-Iraqi, Ibn Hajar, semua ni jago-jago hadis ni, depa ni kalau kata depa tak pernah dengar hadis ni, kita bimbang hadis ni tak sahih. Sebab apa? Pengetahuan depa kuat. Tuan-tuan, kat kampung, kat tempat kita ramai hafiz ni. Ilmu dia main mengaji masjid, tak ajil. Ngaji pun dah baligh dah 50 katai. Pi duduk kat masjid, kat sembang kat masjid. Dia baca hadis, aku tak pernah dengar pun. Tu dia taraf dia tu. Bila dia tak pernah dengar tu, kira benda tu out dah. Sama taraf dengan Ibn Hajar tadi. Pendapat hak mereka bagi tu, aku tak pernah dengar. Tak betul. Dia mengaji baru 3 hari ya. Baru 2 tahun tu pun mai punting-punting. Masyarakat yang macam ni yang tak boleh maju, dia tak rahmat untuk sekalian alam. Kalaulah lain daripada Nabi yang kata perempuan hak bagi minum anjing tadi masuk syurga, tentu orang kata liberal sakan. Liberal ni boleh kata pelacur bagi anjing minum masuk syurga. Ada satu ustaz, dia maki Mufti Perlis, dia maki dengan saya sekali. Pasal saya ingat Mufti Perlis ulai dulu, pernah saya pun ulai sikit, media tanya, apa hukum kawan yang bagi anjing makan tu? Kata tak ada apa, bagi anjing makan boleh pahala. Oh dia kata, nah, itulah mufti anjing. Oh bisakan, baru KDN. Ini manusia yang tak ada idea. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, luaskan fikiran kita. Tuan-tuan pergi Mekah, boleh berdiri ya? Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok orang semayang, tangan tak. Ada orang semayang, tangan lurih. Nak tengok lurih? Ada dua orang yang lurih, jangan tuan-tuan tengok lurih, syiah eh. Bukan saja syiah lurih, mazhab Imam Malik juga lurih. Tengok-tengok. Syiah, syiah, syiah. Janganlah lagi. Kawan tu mazhab Maliki, dia mai daripada Morocco tu. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Tapi orang saya kalau tanya, saya memang kena tak tangan, kena bersedekah. Tapi dah ada kaum dia tak jadi syiah. Setengah orang dia jadi orang panggil dia perak buih. Kan? Tak ada apa, dia pelik, dia tengok benda-benda baru dia pelik. Dia mengaji tak tahu mana pun, kan? Dalam banyak kaul dalam agama ni. Orang Tok Imam baca. Masa Tok habis Tok Imam baca Fatihah.
Patut kita baca Fatihah ke kena kita diam? Khilaf. Buat dua-dua tak apa, salah satu yang kita yakin. Allah Ta'ala Maha mengetahui. DPP Saudi, DPP tengok satu masjid, tu dia tak kunut Wahabi. Tak kunut ni bukan masjid orang Wahabi. Ya, Wahabi ni bukan satu mazhab. Tu masjid India. Masjid apa? Kita kata masjid Keling kan? Keling ni di belah Johor tak boleh kata. Masjid Keling pun tak kunut. Mereka bukan Wahabi, Hanafi. Jadi orang ni kadang-kadang yang labeling ni, taraf pengetahuan dia lemah. Lemah. Sebab tu tuan-tuan, berhati-hatilah benda macam ni. Nak kita ni nak ke depan, kena tahu apa kita faham, apa yang kita cakap, apa yang kita cakap. Terima kasih pengusir tanya soalan. Alhamdulillah. Saya tanya tu bukan siapa, sebab kebiasaan orang. Sampai perkataan sunnah tu sampai setengah korang menggerunkan. Sedangkan Al-Quran menyebut tentang ikutlah Nabi, ikut Nabi banyak kali. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kan, maknanya kalau kamu sayang dan kasih dengan Allah, ikutlah aku. Fattabi'uni ni arti ikut Nabi. Dan banyak lagi ayat yang menyatakan bahawa keyakinan kita dengan Al-Quran dan Nabi. Tetapi dalam konteks budaya hari ini, alhamdulillah, anak-anak muda kita, masyarakat yang kita nampak hari ini berminat dengan agama, dan akhirnya mereka meletakkan apa juga amalan mesti berlandaskan ilmu. Itu yang disebutkan tadi, dan saya dapat kesimpulan yang pada yang Ustaz Asri sebut, iaitunya amalan kita mesti berlandaskan ilmu yang sahih, insyaAllah. Saya nak bincang sikit tentang dakwah tentang kepada orang bukan Islam. Kita di Pulau Pinang ini alhamdulillah ada satu kelebihan, iaitu berpengalaman bermuamalah dengan orang bukan Islam. Di rumah kita, di kawasan perumahan, malah di kawasan tempat kerja. Okay. 2 tahun dulu, ada satu majlis sambutan Maulid Rasul di Tabung Haji. Moderator dia, Ustaz Mazli Malik. Nah, orang tunggu dia main, Tabung Haji penuh. Dan dia nak turun daripada rumah dia, dia habang kat mak dia, nak pergi Pulau Pinang. Mak dia tanya, nak pergi mana tu Pulau Pinang? Buat apa? Majlis Maulid Rasul. Mak dia kata, ada orang Melayu ke di Pulau Pinang? Dia tanya, ada orang Islam ke di Pulau Pinang? Yang dia tahu kapal sing, kosukun, lingua eh. Melayu tak ada. Sampai tahap tu tuan-tuan. Rupanya mak dia baca paper ya. Kan tahap tu. Dan dia cerita dalam pembukaan mukadimah ceramah Ustaz Mazli Malik ini dia cerita. Dan dia ucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Sambutan Maulid Rasul, public holiday, dewan penuh. Dia ucapkan tahniah. Ini maknanya perception. Perception artinya gambaran. Tanpa ada nilai-nilai ilmu yang tepat. Dalam konteks kita hari ini, kelebihan kita bersama dengan orang bukan Islam sudah pasti memerlukan satu contoh yang baik. Sebab itu dakwah non-Muslim, saya yakin Ustaz Mujahid begitu berpengalaman tentang dakwah orang bukan Islam. 50 tahun kita merdeka. Tetapi di sana ada beberapa formula-formula yang masih lekat sampai hari ini. Kita dengar orang bukan Islam bagi salam. Cina bagi salam. Apa nak jawab ni? Kita jadi kelangkabut. Cina masuk masjid. Macam mana nak buat ni? Kelangkabut kita. Kan? Reba pendek apa semua, istilah-istilah yang kita rasa menjijikkan. Jadi pandangan Ustaz Mujahid lah, macam mana kita nak gunakan kesempatan yang terbaik ini, terutamanya di Pulau Pinang, untuk sampaikan Islam kepada orang bukan Islam, khususnya kaum Tionghoa ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada rahmat Islam itu ialah dia merintasi semua kaum dan agama. Sebab tadi sebut lil alamin, lil alamin. Dalam kita memahami konsep rahmat, kita juga kena faham beberapa prinsip yang Islam pelihara dan dia suruh kita jaga benda ni, barulah rahmat itu kita boleh nikmati. Dan lebih penting pada itu, rahmat itu terkesan kepada orang lain. Salah satu daripada perkara yang seringkali kita mungkin tersalah pandang ataupun silap pandang ialah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Ya, nilai-nilai kemanusiaan. Ini pun kadang-kali bila kita cakap
nilai manusia. Ada juga orang kata, oh ini liberal lah. Ha, ini masalah dia. Ya? Dia tak mengaji. Ya? Dia tak tahu. Jadi semua orang kena tak tahu macam dia. Ha, letih. Hang tak tahu seorang hang sudah main mengaji. Tanyalah orang tu apa maksud yang ustaz sebut ni. Kan? Tapi oleh kerana nilai ilmu dalam masyarakat kita, satu piayawan ilmu tu tak ada. Standard of knowledge. Disseminating knowledge tu, standard dia tak ada. Standard ni macam piayawan. Bila tak ada piayawan, itulah yang jadi mengarut ni. Baik. Balik pada persoalan manusiawi. Insaniah. Kemanusiaan. Humanity. Ya. Islam meletakkan satu prinsip yang cukup tinggi atas sifat manusiawi ini. Baru rahmah itu boleh dipantulkan. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala mengiktirafi manusia. Dia kata walaqad karramna, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Takrim Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Manusia. Sons of Adam. Kita ni semua Bani Adam. Kerana kita daripada ya, كُلُّكُمْ مِنْ Adam. وَآدَمُ مِنْ تُرَوْ. Maka dengan sifat Adam, Adamiyah itu, Allah Subhanahu Wa Taala kata laqad karramna, kami telah bagi kemuliaan, takrim, we have honored mankind. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkat dia menjadi penguasa di lautan dan juga di daratan, ya. Wa razaqnahum minat tayyibat, dan kami bagi rezeki pada dia daripada sumber-sumber yang baik. Dan dalil dia di sini adalah faddalnahum, kami muliakan dia ala kathirin, daripada berbagai ciptaan-ciptaan kami yang lain, tafdila, dengan satu kelebihan, ya. Jadi kita tak dapat nafikan bahawa nilai manusiawi itu sendiri adalah daripada Islam. Contoh Nabi SAW sendiri menunjukkan contoh, ya, takrimul insan, tafdilul insan ala sairil makhlukat. Apabila ada mayat seorang Yahudi lalu di hadapan Nabi SAW, Nabi bangun. Habis lalu mayat itu, sahabat bertanya, kenapa kau harus bangun pada seorang lelaki Yahudi yang pasti akan masuk neraka? Kalau kita kata lah, macam kita kata lah kapiak, masuk neraka lah. Macamlah dia tu dah selesai. Lalu Nabi jawab tak panjang pun. Nabi bagi satu lessons for all Muslims. Bahawa apa? Bukankah dia manusia? Awak yang lalu depan ni bangkai ke? Mayat apa ni? Biar awak lalu depan ni. Mayat anjing ke? Mayat manusia. Mesti ada satu takrim, satu penghormatan kepada manusia. Sebab itu dalam Islam, mayat ni tak kira kafir ke Islam ke, dia jaga. Itu. Dan ini kita harus didik diri kita dalam masyarakat, khususnya orang Melayu. Yang kita cakap ni orang Melayu lah, tak apalah. Saya ingat mereka ni orang Cina, orang Melayu lah. Orang Melayu. Ada orang Melayu. Saya nak bagi gambaran, contohnya orang Melayu kita. Kita keluar habis ceramah ni sekejap lagi, tengok-tengok ada accident depan. Apa soalan pertama yang terpacui daripada mulut kita? Cina kan Melayu? Itu soalan bonus lah. Mesti lah. Cepu mas. Oh, kita pun sibuk cari. Kawan ni duduk sakit ni. Kawan ni duduk berdarah ni. Dia pergi buka IC. Oh, Cina. Tak apa. Saya pergi dia punya ni mai. Jom, kita nak pergi Ustaz Azaidroh pula kan ni. Ui, aku itu no. Macam, oh Melayu, wah, Melayu kita kena tolong. Melayu kita kena tolong. Ha, nampak tak?
Bayangkan kalau yang yang kena accident tu Cina, ya, nak matilah. Tiba-tiba dia dengar kita cakap lagu tu, apa dia rasa? Inilah orang Melayu. Dia akan kait Melayu dengan apa? Islam. Akhirnya nama yang buruk Melayu ke Islam? Islam. Macam mana dia nak rasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita punya mental ni seolah bila tengok accident jatuh ke apa ke, jadi orang Cina tak sakit kot. Yang sakit orang Melayu aja. Maka kita tu satu. Yang kedua, bahasa. Bahasa. Kita bahasa ni penting. Kadang-kadang bahasa tu melambangkan apa yang kita ada dalam kita kan dah. Contoh kalau kita marah ke orang tu, kita mangkuk ayun deh. Perasaan kita tu memantulkan perkataan secara automatik. Ha? Baik. Sekarang ni kalau kita tengok bahasa Cina, kita kata apa? Kita kata meninggal dunia ke? Cina mampu. Tu dia punya bahasa. Awak dah kalau kata Cina meninggal dunia, berdosa ke? Berdosa ke? Tapi kita ni, dia ada perkataan yang ditaksiskan. Dia khususkan untuk mengatakan kalau Cina mampu, Melayu meninggal dunia. Yang kita tahu, jalan-jalan tengok ada anjing tergolek, kita kata, wih, anjing mampu eh. Oh, jadi Cina ni lebih kurang tu kah? Mana nilai-nilai? Ya, walaqad karamna. Allah memberi kemuliaan kepada anak Adam, manusia. Hang siapa? Hang siapa? Ambullah nama ulama besar apa, aku heran apa? Ayat Quran, aula bittiba'. Ayat Quran lebih kita ikut daripada kata-kata manusia. Kalau dah ada ayat Quran tu, ayat Quran lah. Ya? Jadi bahasa, tindakan, macam saya kata tadi, nak tolong orang, nak tolong orang miskin, kita pergi tolong orang Melayu sahaja. Orang Cina kita kata tak apalah, kaum dia tolong dia, masalah. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berbelanja, suruh kita infak, tasaddaqu, bagi sedekah. Dia tak habaq kena bagi sedekah kepada orang Islam ataupun orang kafir. Siapa manusia yang perlu kepada sedekah, kita kena bagi. Manakala kita bagi kepada orang bukan Islam, apa dia rasa? Dia ni orang Islam, tok lebay, tapi aku mai kat dia, dia bagi dekat aku. Masya-Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni yang kita nak cakap ni. Ni yang kita kena ubah sikap kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi selama ini orang bukan Islam khususnya di Malaysia akan melihat orang Melayu dia samakan dengan Islam. So segala perbuatan buruk orang Melayu yang Tok Guru mana ajak dia, wallahu alam, maka yang terbabit dan terpalit itu ialah nama apa? Islam. Sebab itu bila orang macam Dr. Asri bercakap, suruh ubah fikir, mindset, sat. Suruh ubah fikir, sat. Dia jadi pelik. Dia jadi pelik. Saya masuk ke gereja di saat isu kalimah Allah ni, kira orang Melayu nak perang sabil lah. Mati pun tak bang. Ha. Nak bakar Bible. Nak bakar gereja. Lepas tu buat mainlah satu andaian-andaian. Kalau mereka boleh kata Allah, lagi orang Islam semua akan murtad. Udia. Saya menganggap cakap-cakap ni menghina Islam. Ni cakap yang kata kalau orang kafir kata Allah, orang Islam murtad. Ini hina agama Islam, hina umat Islam. Awak hampa teruk sampai tahu tu ke? Yang hampa duk main mengaji, hangguk-hangguk duk main kuliah ni, saya dengar pergi keluar orang-orang Kristian kata Allah, wah murtad. Wah. Kira hebatlah Kristian ni noh. Mana Islam yang hampa duk dengar tok-tok guru depan duk ajak Islam ya'lu wa la yu'la alai. Walillahil izzatu
wali rasulihi walil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Sedap baca. Tapi bila keluar, orang Kristian kata Allah murtad. Subhanallah. Apa sebenarnya yang depa nak sampai message apa ni? Ha, dia bawa keluar pula sekali. Gereja, rumah Tuhan akan jadi rumah Allah. Maka orang Melayu pun bangkitlah dengan kemarahan. Pilihlah jalan bahawa kita tak boleh. Kita kena ajak mereka ni, kurang ajak. Kita kena ajak mereka. Ya. Akhirnya orang tengok Allah. Orang Kristian tengok geleng bala. Tuan kata, ustaz, dia tengok Allah. Ni yang baru sebut, wama arsalna ka illa rahmatan. No? Oh, lagu tu. No? Salah siapa? Bukan salah Islam. Saya ulang di sini, bukan salah Islam tapi salah orang Melayu. Aku pun Melayu, betul tak? Salah orang Melayu. Sebab itu, bila kita menyatakan kepada orang Melayu, bangkit. Bangkit dengan apa? Bangkit dengan Islam. Kita ada rugi satu sen kah? Tak ada rugi satu sen. Kalau orang pegang kepada Islam, cara Islam ajak kita berpolitik, cara Islam ajak kita bersosial, cara Islam ajak kita berekonomi, orang Melayu akan dijulang melihat inilah orang yang aku hormat. Lah ni siapa nak hormat orang Melayu? Abang tak? Pemimpin yang paling rasuah siapa? Orang Melayu. Yang duk makan besar pun orang Melayu, yang duk makan sikit-sikit ni pun orang Melayu. Hari ni bila perangai orang Melayu buat kerja macam ni, maka berlaku ketirisan, berlakulah berbagai perkara rasuah dan sebagainya, macam disebut tadi oleh ustaz ni, Dr. Mazhar. Akhirnya orang Melayu juga komplain, pasal apa barang naik? Dah kena kepala otak Melayu. Masa dia duk komplain barang naik, dia kata apa? Tengok, lalah orang Cina juga untung, orang Melayu juga rugi. Dia kepala dia tak boleh buang. Dia kata Melayu Cina, Melayu Cina. Barang naik pun Cina punya pasal. Cina dia cerdik, dia tengok pemimpin mana yang boleh sip duit negara. Ya? Ini bukan cakap politik, ustaz. Ini nak cerita. Nak abang mai. Cik nak abang sat. Ha? Ini rumah Allah. Ya? Tapi tadi orang kita kata orang Cina lah. Okey, orang Cina. Dia tengok, oh, mana satu yang dia rasa dia kalau lantik dia ni dia boleh senang. Pasal depa ni jaga duit. Depa ni bagi dasar-dasar yang boleh untung. Ya, anak tak payah nak bayar. Contohlah, contoh anak tak payah bayar PTPTN pasal pendidikan percuma. Ya. Tol tak payah bayar, tol plus tak payah bayar. Contoh, contoh. Lagi apa lagi? Mana poin saya bukan tu. Poin saya apa? Dia tengok, "Weh, kalau lagu ni depa jaga kita, sip duit kita. Aku tak payah nak bayar tu, aku tak payah nak bayar ni. Ni yang Cina ni yang kita duk marah ni, yang kita duk kata depa ni jahat. Nah. Depa ni nak bunuh kita, depa ni nak halau kita. Depa ni apa? Ustaz, harbi." Oh, harbi. Jangan main-main. Nah. Lepas tu dia kata, oh, kalau macam ni tak boleh, kita kena sokong yang ni. Pasal dia bagi lega kita punya hidup, kita boleh berbelanja lebih, maka harga boleh kontrol, minyak boleh kontrol, bla bla bla. Maka dia pun buat putusan. Dan terbukti orang Cina di negara ini dalam pilihan raya yang umum yang lalu, mereka menyokong siapa yang boleh bawa benda-benda ni. Saya tak sebut parti, no? Siapa yang boleh bawa benda-benda ni? Contoh. Nak habak mai, sat. Nah, jangan berasa, nah. Yang orang Melayu apa? Orang Melayu, kita nak bagi tol supaya jangan bayar tol. Tak, dia nak bayar. Aku nak bayar. Nak bagi pendidikan percuma, aku nak bayar. Ni yang duduk kampung ni. Bukan yang kerja gaji RM10,000 ni, yang ni ni. Apa lagi? Oh, kita nak bagi kontrol. Kita kata nanti tarif elektrik kita nak kontrol, bila harga minyak kita kontrol, tarif elektrik kita kontrol, kita nak buangkan perjanjian dengan IPP ni, Independent Power Producer. Dah, aku nak bayar tarif tinggi, tak apa. Dah? Maaf cakap lah, nah. Jangan merasa, nah. Contoh. Nah, abang mai. Lailah lah ni, orang tu dah duk komplain.
Yang syoknya, kok dia komplain, dia rasa sedar diri sikit, no? Kok, ustaz boleh, kali ni aku tak boleh. Aku kena cari hak yang dulu aku tak bagi tu. Contoh. Dah, dia pergi salah Cina pula. La ilaha illallah. Apa nak buat sama musik, orang lagu ni? Ha, jadi ni, apa tu tajuk soalan saya tadi? Pasal. Ini mindset ni kena ubah ni, kena ubah. Ubah. Fikir sikit, buka, nampak. Dan kita tak akan rasa bila saya pegang Islam yang rahmah tadi, maka hilang aku punya kemelayuan aku. Tak hilang. Malah kemelayuan aku semakin orang pandang tinggi. Sebab itulah kita kata di Pulau Pinang ni, orang Melayu kena ubah mindset dia. Selagi mereka duduk-duduk, fikir cara yang macam dulu, kini dan selamanya, contoh, maka dia tak boleh pergi jauh. Dia akan tersekat di situ. Maka kita kena fikir, lagu mana kita nak bagi izzah kepada orang? Oleh kerana itu, saya mulakan ini pasal apa? Selagi tak selesai bab ni, kita tak boleh dakwah kepada non-Muslim. Non-Muslim yang akan duduk tengok, yang cakap leh, yang buat, ubah very small thing first. Ubah perangai dan tuan-tuan tak rasa, jangan rasa bersalah kalau buat lagu tu jadi bersalah. Dah. InsyaAllah. Wa ma arsalnaka. Ingat lagu tu. Macam saya kata, rahmah tadi kita tak suka kan? Tapi kerana itu perintah Allah. Kerana rahmah tu Allah janji kepada kita. Baik kita kena buat. Yang kedua tuan-tuan, Islam telah menggariskan satu pandangan yang cukup terang, jelas dan nyata. Umpama bulan purnama. Contoh. Makna kata, nampak lambat lah. Apa nampak? Cepatlah sikit fikir. Jadi kita tak payah risau pasal dalam Islam dia dah bagi dah. Dia bagi. Contoh. Selama ini dalam kepala kita hubungan Islam dengan bukan Islam terbatas kepada satu pahaman harbi dengan zimmi. Harbi ini darah dia halal. Kalau kita bunuh dia, kita boleh halau dia, harta dia kita rampas. Berat tu. Harbi ini darah dia halai. Jadi kena sebut, kena kesan, implikasi hukum kena fikir. Zimmi apa? Zimmi ada perjanjian kita dengan dia. Kita bela dia, kita jaga dia, kita protect dia. Saya nak tanya pada tuan-tuan, berpandukan kepada takrif ringkas ni, kalau nak cerita panjang. Lah ni di depan kita, bila kita keluar daripada masjid ni, kita tengok orang kafir, kita nanti pening pula. Kita duduk tengok lama muka dia. Kafir harbi ke zimmi? Harbi ke zimmi? Lu apa tengok muka saya lama? Lu harbi ke zimmi ke? Alamak. Apa yang bodoh oplah dengan benda tu? Sebab itu Yusuf Qaradawi dia bagi penjelas bang. Tak usah duk fikir. Pasal harbi dengan zimmi hanya wujud apabila adanya sebuah bentuk hubungan negara, iaitu Darul Islam dengan Darul Harb. Dan tulisan saya terkini dalam Malaysian Insider boleh baca. From Religion to Faith. Jawapan kepada Raja Petra Kamarudin yang tulis dalam blog dia apabila saya sebut tentang my message of peace. Message kedamaian saya sempena hari Christmas untuk melambangkan wama arsalna ila rahmatal alamin. Dia jawab balik dengan beberapa persoalan. Antara persoalannya saya kata hubungan kita dengan bukan Islam berpandukan kepada legalistic term semasa zaman dulu ialah kerana adanya Darul Islam dengan Darul Harb. Sekarang ada tak Darul Islam? Ada tak Darul Harb? Tidak ada. Konteks itu sudah tidak wujud. Maka Qardawi dia nak bagi penjelas senang hamba tengok orang Islam bukan Islam, dia bagi dua kategori saja. Ummatul da'wah dengan ummatul istijabah ataupun ummatul mustajabah. Iaitu kita orang Islam ini umat yang telah menerima dakwah, alhamdulillah. Mustajabah, kita telah pun menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelum daripada ini, alhamdulillah. Yang satu lagi kita anggap dia sebagai ummatul da'wah, iaitu kita menyeru dia kepada Islam. Kan lebih molek begitu. Pada kita duk lipok-lipok harbi zimmi, harbi zimmi. Susah, tak dapat jawapan. Pasal tak ada. Tak ada. Kalau tuan kata harbi, bahaya tuan-tuan. Darah dia halal tau. Tuan-tuan berani buat begitu. Zimmi, bila masa tuan-tuan pergi lindung lah. Kawan jatuh basikal. Bukan kata Cina tak apa. Hang suruh hamnya kom tolong. Zimmi apa? Sebab itu kita kena redefine. Redefine balik
even the terminologies must be redefined. Baru kita berjalan clear. Baru kita berjalan jelas. Ya. Kemudian kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala pun menerangkan roh ayat yang lebih utama kita faham daripada sekadar legalistic term yang digunakan ialah apa? La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum antawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humul fasiqun. Surah Mumtahanah jelas roh ayat yang lebih besar daripada makna zimmi dengan harbi, iaitu apa? Tidak ada halangan bagi kamu ke atas orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu dan tidak membunuh kamu supaya kamu antabarruhum. Bir ni kalimah bir besar, tuan-tuan, dalam Quran sebut bir, ya, lan tanalal birra ya hatta tunfiqu ma tuhibbun. Bir ni benda yang besar. Wah, kita kena buat bir. Bir ni makna buat baik. Ya. Selagi mereka tidak memerangi kita, memusuhi kita dan menghalau kita keluar. Dan yang dilarang buat baik siapa? Ni, orang yang memerangi kamu. Jelas. Orang yang zahir benci kepada kamu. Orang yang zahir dia memang niat nak halau kamu, nak bunuh kamu. Ha, ni tak boleh buat baik. Tak boleh buat baik tu makna kita tak boleh nak duduk buat dengan dia apa-apa bentuk persefahaman. Jelas kan? Jelas. Allah bagi premis itu. Antara premis orang Islam dengan orang bukan Islam yang dia ni tak ada masalah. Maka macam mana yang kita kena bagi kat orang Islam, macam tu kita kena bagi kat dia. Dari sudut kebaikan dan sebagainya. Yang perang kita, jelas. Jadi ini sebenarnya perlu kepada penafsiran. Perlu kepada melihat realiti. Kemudian Allah dengan jelas pula sebut ada tiga kelompok yang kamu akan dapati. Mereka ini di depan kamu. Satu musyrikin. Yang kedua Yahud. Yang ketiga Nasara. Ini lebih kurang yang ada di depan kita hari ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, "La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Kamu akan dapati orang yang paling bermusuh dan benci kepada kamu ialah orang Yahudi dan mereka yang syirik dengan Allah. Itu kemungkinan besar kita akan hadapi benda itu, la tajidanna. Dan satu lagi Allah kata apa? La tajidanna aqrabuhum mawaddatan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa hum la yastakbirun. Di kalangan mereka ada, di kalangan orang Nasara kamu akan dapati mereka lebih hampir dengan kamu dari sudut apa? Mereka lebih hampir kasih kepada kamu kerana di kalangan mereka tidak ada padri atau rahib yang sombong dan bongkak. Rendah diri mereka itu. Dan kita tahu siapa mengaji Christianity dalam konteks akademik, dia akan tahu Christian ni agama yang cukup sufi. Sufi dalam arti kata dia banyak bab-bab jiwa. Dia banyak bab-bab apa? Bersih hati, bab-bab tu maksudnya. Ya, sudah tentu berbeza dengan kita, tapi as a matter of saying, dari segi dia lebih penting bab-bab bab dalam. Kerana itu mereka lebih lembut dengan kamu. Dan sebab itu saya menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini ketika saya berdialog dengan mereka di gereja-gereja mereka, di kalangan mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah ayat yang sama, apabila kamu baca kepadanya ayat-ayat daripada Allah, maka akan berlenangan air mata mereka. Kerana mereka ini takut kepada Allah. Demi Allah saya kata tuan-tuan, mukjizat Al-Quran, apabila kita buat benda tu, di kalangan mereka ada yang menitis air mata bila kita baca ayat-ayat Quran. Allah nak tipu kah? Oh, nanti hampa mai pula. Oh, yang itu ahlul kitab Nasara zaman Nabi, ustaz. Betul lah, depa Nasara betul. Hari ni bukan Nasara, depa ni semua dah sesat. Tuan-tuan tahu tak bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa orang-orang Kristian Najran? Kristian Najran daripada apa ni, Yaman. Mereka dah sesat dah. Nabi dah berdebat dengan mereka tentang tiga dalam satu. Maknanya zaman Nabi pun Nasara dah sesat. Apa bezanya kita cakap hari ni Nasara? Sama aja. Tapi Nabi muamalah depa macam mana? Ta'alu ya ahlal kitab ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah
wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. Katakan mari kita kepada perkataan yang sama, menyembah Allah, jangan menyekutu dengannya, dan jangan kita ambil sebahagian kita menjadi Tuhan selain daripada Allah. Kamu mengambil padri-padri kamu. Kalau kamu tak terima, aku mainin. Abang kata, aku bukan macam itu. Karena aku di kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah. Bukan dakwah kan nama dia tu. Oleh karena kita tak buat benda ni, maka kita tak nampak. Bila kita tak nampak, mereka lagi lah tak nampak. Maka mereka akan kata, inilah Melayu. Dan mereka kata, inilah Islam. Sebab itu saya kata, orang yang mengaitkan kemelayuan dia yang sesat itu dengan nama Islam, kita kena lawan mereka dulu. Pasal selagi kita tak ajak mereka, orang akan sentiasa kata Islam itu tak elok. Betul ke tak? Amboi lambat nak abang kata betul nak. Jadi tuan-tuan, cukup saya dah bagi jelas. Dan buku saya yang hari ini di Sabah menjadi apa ni best seller di MPH punya rak, ada dua buku Melayu aja yang jadi best seller di Sabah. Sini saya tak tahu. Satu buku Tuan Ibrahim Toman, Wahai Anakku. Satu lagi buku Berdialog Dengan Gereja. Satu Travelog Kedamaian. InsyaAllah dalam bulan tahun depan, esok lah, tak lama dah, akan ada versi Inggeris, Engaging Christianity, A Travelog of Peace. Orang Kristian gila cari buku ni nak baca. Pasal pelik di Malaysia ni, seorang daripada perjuangan Islam pi masuk gereja pada saat orang lain ambil jalan perang sabit. Tak pelik lah Melayu ni. Pelik lah Melayu ni kan lah. Yang duk cakap depan hamba ni lah. Tapi itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita kena berani, kita kena tegas. Jangan duk apa wajib. Tak ada. Aku sebenarnya ada. Aku ni macam ni. Tak ada. Awal. Apa masalah? Ha? What is your problem? Ha, kena jekah dia pak. Baru dia sedar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Insya-Allah tuan-tuan, sementara kita buka soalan, kita mohon sumbanganlah, pihak masjid mohon sumbangan pada hadirin dan hadirat. Insya-Allah ada petugas-petugas kita akan melalui ruang-ruang yang di masjid ini untuk memohon sumbangan daripada muslimin dan muslimat insya-Allah. Sambil-sambil itu kita buka ruang persoalan. Mana-mana yang ada soalan boleh apa tu? Ya. Kalau tuan dan puan nak tanya terus pun kita bagi ruang. Kita boleh dengarlah insya-Allah soalan di sini. Jadi ada apa-apa persoalan boleh kita rongkaikan insya-Allah pada malam ini. Dipersilakan. Kalau banyak soalan tu kita kumpul dan kita jawab sekali. Kalau tak banyak kita boleh respon teruslah, tentang persoalan yang diajukan insya-Allah. Respon pada artikel saya minggu ini dalam Sinar Harian, saya kata jangan kapikan orang. Kita, dia kata macam mana tak boleh kan nak bahas isu-isu akidah. Kita boleh bahas isu akidah, tapi kita hendaklah tahu bahawasanya di dalam agama ini, agama minta supaya kita elak, kita dikendaki mengelakkan daripada mengkafirkan orang di atas sangkaan, atas satu kaedah begini. Dia panggil perkara yang yakin tidak dihilangkan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang kerana kita syak. Contoh, nak bagi faham dalam perkara ni, saya selalu repeat benda ni. Kita maghrib
Mayang maghrib, kita pergi ambil wudu. Ambil wudu apa semua. Lepas tu semayang maghrib. Lepas tu duduk antara maghrib dengan isya, duduk sembang dengan kawan, bang. Gelak pergi gelak, main semua. Orang bang isya. Mai masuklah masjid. Member kata, eh, ada wudu lagi ke? Dari segi hukum, dia kira masih ada wudu. Kerana yang confirm tadi, kita memang ada wudu. Sebab tadi kita mayang maghrib. Yang kita syak ni, batal ataupun tidak. Jadi, kita confirm, kita kira, kita masih berwudu. Okey, saya buat contoh lain. Kita pi bilik air, buang air besar apa semua, kemudian kita mandi apa semua, kita keluar main. Gaya nak semayang, teringat, eh, apa ambil wudu ke tak? Kita tahu. Dari segi hukum, kira belum ambil. Sebab yang confirmnya tadi memang tak ada wudu. Kan kita pergi bilik air tadi kan? Cuma kita syak macam kita telah ambil wudu. Kita sebenarnya tak syak tentang kita. Tentang kita memang tak ada wudu tadi ni. Kita syak adakah kita dah ada wudu. Macam dengan semayang tadi, kita tak syak bahawa kita memang tadi ada wudu. Yang kita syak adakah aku telah batal. Syak tu dia tak boleh padam yang yakin tu. Yakin lebih kuat daripada syak. Tuan-tuan faham? Bila kita semayang, tiga ke empat. Sebenarnya kita bukan syak kepada tiga. Kita syak pada empat. Tang tiga tu confirm dah. Cuma marang kali empat. So kita kira tiga. Kaedah ini dipakai dalam semua benda. Bila kita tengok satu orang yang mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh tuduh dia kafir kerana aku rasa macam dia kafir. Tak boleh. Pasal dia telah beriman, dia telah la ilaha illallah tu, telah yakin. Nak buang Islam dia tu kena dengan yakin juga. Tak boleh dengan syak. Tentu faham maksud saya? Sebab tu dalam agama, dada agama luas. Dada agama luas. Agama tak suka kita kapi-kapikan orang. Manusia mungkin tersilap. Manusia mungkin tersilap. Tapi kita tidak semudah mengkafirkan orang. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia sebut dalam Siyar A'lamun Nubala tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari ialah imam yang terkenal sebagai binting Ahli Sunnah Wal Jamaah. Saya tak kata dia pengasas Ahli Sunnah. Kerana Ahli Sunnah diasaskan oleh Nabi SAW. Mustahil diasaskan. Tapi itu sebelum itu para sahabat mazhab apa? Kan? Itu pun setengah orang kadang-kadang dia tak tahu nak meletakkan istilah yang betul. Okey. Tak apa. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ketika dia nak meninggal, dia kata, sesungguhnya aku menyaksikan, aku tidak mengkafirkan seseorang pun di kalangan ahli qiblat. Innama ikhtilafu al-ibarat. Sesungguhnya yang ada itu hanya perbezaan ibarat. Maksud kawan ni kata nak agungkan Allah juga. Kawan ni nak agungkan Allah juga. Tapi bahasa tu macam lain-lain sikit. Jadi kalau siapa-siapa sangka macam aku kafir, aku tarik balik lah. Bukan aku tarik balik. Itu bukan maksud aku lah. Okey. Kata Az-Zahabi, demikian juga guru kami Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ketika dia nak mati, dia pun kata, aku tidak mengkafirkan seseorang di kalangan ahli qiblat. Sesiapa yang sentiasa menjaga wuduk dia, tanda dia orang yang beriman. Maka, kafir-mengkafir ni orang Islam tak patut masuk ke daerah ini, melainkan ternyata orang itu menghina Allah dan Rasul dengan sengaja. Tuan-tuan, dalam Islam ada imam yang terkenal dalam tafsir. Al-Imam Az-Zamakhsyari, Jarullah Umar Az-Zamakhsyari. Tafsir dia Al-Kashaf. Siapa mengaji tafsir semua kenal kat saya Al-Kashaf. Dia hebat dianggap tafsir-tafsir utama dalam dalam Islam. Tapi dia Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah. Orang sebut Al-Imam Az-Zamakhsyari. Orang tak kata Ali Na'akar masuk jadi, orang tak kata. Orang pun Mu'tazilah bukan Ahli Sunnah. Al-Qadi Abdul Jabbar dan banyak lagi. Sebab tu saya sebut Al-Imam Az-Zahabi ni terkenal sebagai satu orang yang sederhana, orang yang sederhana di dalam cara dia menghukum. Dia cerita satu orang terkenal dalam ilmu hadis, nama dia Muhammad bin Nasir Al-Marwazi. Dia ni terkenal dalam hadis ni, Al-Marwazi, Imam Marwazi terkenal. Orang Melayu pun ada pun nama orang Marwazi. Al-Marwazi, dia terkenal, tapi ada orang tuduh Marwazi ni sebagai Qadariyah. Qadariyah. Ramai yang
dalam tokoh-tokoh ilmuan ni orang tuduh macam-macam. Qatadah bin Da'amah Asyadusi, orang hebatlah hadis, dituduh sebagai Qadari agak. Ditulis dalam kitab ni. Az-Zahabi kata apa? Ada orang kata dia Qadariyah sebab dia kata yang ni. Ini Az-Zahabi pun ulas dan jawab dia. Maksudnya kata memanglah yang tu tak betul yang dia kata. Kemudian Az-Zahabi kata apa? Ni Imam Zahabi, anak murid satu imam dalam hadis yang terkenal, meninggal pada tahun 748 Hijrah. Kata Zahabi, kalau sekiranya setiap orang kita tengok ada salah dengan ada silap, kita kapiakkan dia, kita sesatkan dia, kita bid'ahkan dia, tidak ada seorang pun di kalangan imam-imam yang selamat. Tidak Ibn Nasir, tidak juga Ibn Mandah. Ibn Mandah ni dalam hadis yang besar. Semua orang ada salah dan silap. Kita terima hak betul itu, hak salah tu kita minta Tuhan ampun dia. Pasal nama kata manusia. Pasal manusia kadang-kadang dia tak tahu, kadang-kadang terutama yang suka menghukum ni orang bawah. Dia tak dapat bezakan. Tadi Dr. Mujahid, sekarang orang dia tak tahu, ada orang bagi assalamualaikum. Orang Islam kata assalamualaikum, dia kata waalaikumsalam. Kapiak dah kawan kita jawab salam kat orang kapiak. Dia tak tahu hukum banyak mana ke boleh kapir macam tu. Orang Melayu ni dia style. Dia Islam, dia macam kata dia kedai Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Juga salam satu Malaysia. Itu sekarang lah. Assalamualaikum tu, assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bukan Islam. Salam sejahtera kepada bukan Islam. Tuan-tuan, salam sejahtera ni Arab kata apa? Ha? Kalaulah orang ni Arab, macam mana orang tak kata assalamualaikum tu ya? Pasal apa untuk dia pergi terjemah? Oh dia tak boleh. Kalau tak terjemah, kau sangat akidah. Ada orang, benda tu bukan agama. Nabi dalam majlis, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi dalam majlis yang bercampur, Nabi bagi sekali assalamualaikum, masuk Muslim dan bukan Muslim. Itu yang Nabi bagi. Orang kita nak tambah, bukan saya kata nak salah nak tambah, ikut dia. Tapi Nabi tak kata. Nabi mana ada kata assalamualaikum dan salam satu Madinah. Mana ada. Kan. Dan kita kemudian jawab salam juga benda khilaf. Majoriti ulama kata tak ada masalah jawab salam kan Muslim ni. Bahkan Ibnu Abbas kata kalau Firaun bagi salam pun aku jawab. Quran kata wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang bagi kamu satu ucapan greeting tahiyah, maka kamu jawab yang lebih baik atau yang setara dengannya. Tak kira siapa bagi. Selamat pagi tuan, kalau bukan Muslim kata kita. Kita kena jawab ada selamat pagi. Kena dia bagi ucapan kat kita. Sihat tuan, sihat alhamdulillah, awak sihat. Agama ajar kesantunan. Selamat pagi tuan. Ha, pagilah. Tentang lah. Orang greeting kita. Bahkan Nabi lunak. Hatta Yahudi datang kepada Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Assam ni maksud maut kepada kamu wahai Muhammad. Maut kepada kamu. Tapi dengar bunyi macam assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Ha? Nabi kata waalaikum kepada kamu. Nabi dengar. Aisyah isteri Nabi, muda, semangat. Dan kata assamu wal la'nah. Aisyah kata maut dan laknat. Nabi kata mahlan ya Aisyah. Nanti dulu wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai. Ini hadis Bukhari. Nanti dulu wahai Aisyah. Allah sukakan rifq. Allah sukakan kelunakan dalam semua perkara. Dia kata alam tak sema'i Rasulullah madha qalu. Rasulullah kau tak dengar ke apa dah rahan, rahtun. Kau tak dengar ke apa yang mereka kata tu. Kan sami'tu ya Aisyah. Laqad ajabt. Aku dengar wahai Rasulullah, wahai Aisyah. Kan aku dah jawab tadi wa'alaikum. Untuk kamu. Eh? Sebab apa dia kata assalamualaikum. Tapi kawan pejabat kita kata assalamualaikum. Kita pergi jawab waalaikumsalam. Hang maut. Adakah kita kata yang tu ni. Kita pilih yang tak. Kita buat orang jadi confused sebab tu.
56 tahun. Ini berapa tahun kita merdeka? Eh, kita mana pernah dijajah. Sorry, minta maaf. Kita orang tidak boleh, orang tidak boleh faham agama. Masjid orang bukan Islam tak boleh masuk. Lah ni yang timbul ni. Kapet dia pasang, mozek dia pasang, bumbung dia pasang, habis pasang kapet, haram masuk. Dia pun pening. Kemarin kau masuk boleh, kemarin boleh, sekarang haram. Dia pun tak. Masa bila dia nak dengar Islam? Tuan-tuan pergi ke Europe, tuan-tuan tengok masjid sentiasa dibuka untuk bagi orang lain masuk, untuk macam mendengar dakwah. Tuan-tuan dengar, tengok laporan media UK, United Kingdom, kerana mereka dijangka Islam akan menjadi agama utama dalam Kristianiti menghadapi hakisan, kena ramai yang dah jadi ateis dan agnostik, kena macam-macam lagi yang jadi tak percaya kat Tuhan. Islam sedang meningkat, masjid orang datang, tokoh-tokoh utama masuk Islam, artis-artis masuk Islam. Negeri dia tak ada, Jaib tak ada, Jaiz tak ada, Jakim tak ada, Jakun tak ada. Negeri kita semua ada. Bukan kita bincang orang masuk Islam, orang Melayu nak keluar Islam ni. Kita pun heran. Semua peruntukan ada, macam-macam peruntukan. Tuan-tuan, berapa kerat, berapa duit sangat duit Kristian nak pengaruhi Melayu masuk Islam ni? Duit zakat kita setiap tahun 2 bilion. 2 bilion tuan-tuan. Tuan-tuan tahu duit 2 bilion banyak mana? Banyak 2 bilion tu. Boleh bayari semua orang Islam. Kita pun tak tahu dia pergi mana. Adakah zakat kita selalu berjalan melancong-lancong? Ataupun dia duduk setempat? Bukan 2 bilion duduk simpan. 2 bilion every year. Setiap tahun. Kalau kita ikut kepada kaedah muallaf, baca Dr. Qaradawi, kalau tadi dah sebut Qaradawi dan selain Qaradawi pun sama. Muallaf ni banyak, termasuk orang baru masuk Islam. Kita baru masuk Islam 20 tahun pun duk panggil makloh lagi. Tu dia, kita kejam kat dia tu. Kita kata ni mat-matloh kita, mat-matloh kita. Dia dah lama. Para sahabat masuk, yang baru masuk Islam, yang teringin nak masuk Islam, yang kemungkinan masuk Islam, yang kalau bagi mungkin suka kat Islam, yang tak suka kat Islam, kalau bagi boleh suka kat Islam, semua mu'alaf. Tu Nabi bagi, Nabi bagi, Nabi bagi. Kata Safwan bin Umayyah, Nabi Muhammad itu duk bagi kat aku, daripada aku meluat ke dia, sampai aku sayang ke dia. Masuk Islam dia. Jadi kita patut pergi masjid, pergi apa? Hospital, pergi macam-macam tempat tengok bukan Muslim, awak susah ke? Oh, ini sikit duit daripada bahagian Islam. Oh, bahagian Islam banyak baik ah. Dulu sahabat tak mau bagi, sahabat tengok, boleh bagi kepada orang bukan Islam . Allah Taala turun, laisa alayka hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajh Allah. وَمَنْ تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرًا يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Allah kata bukan tanggungjawab kamu memberikan petunjuk kepada mereka. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, kamu dapat untuk diri kamu. Maksud kamu bagi kepada siapa pun, kamu dapat. Kita ni kacau ni, ada orang Islam kita ni duk sakit apa, penyakit apa, apa mission dialysis apa tak ada ni, duk pergi ni dekat kuil ni. Takut mereka masuk agama Buddha pula. Baru pergi guna mesin masuk Buddha dah. Patut kita pasang 2-3 tempat nak kita punya. Bagi non-Muslim mari. Mari awak sakit. Ini Islam punya ada tempat. Kita dakwah, kita tak bagi. Kita kira nak perang je. Lepas kita kata, oh semua mereka tak dapat hidayat. Jadi orang tak boleh lihat keindahan Islam. Kita 2 bilion setiap tahun. Kita takut orang keluar Islam. Saya pergi interview dengan kawan yang hari tu kita masuk Kristian kat Selangor. Saya kata pasal apa dia masuk? Saya ada tulis baca artikel saya dah lama cerita ni 2 tahun. Dia kata dia pergi pejabat zakat dia tak layan dia. Dia buat pandang selekeh dia. Dia pun suruh dia ambil borang tu, dia pun suruh dia isi, dia minta surat sokongan YB ni. Dia perlukan rumah anak dia kecil.
Tiba-tiba ada satu orang bagi tahu dia, ada satu, biarlah dia mula pergi kerja, ada tempat boleh tolong. Tempat boleh tolong tu di gereja. Dia sesak, dia pun pergi ambil duit tu. Orang nak tolong, ambil duit tu. Lepas tu saya, orang pergi tengok apa, masuk Kristian tu. Saya sebut banyak perkara, termasuk dulu, tuan-tuan ingat tak? Yang mendaki gunung tu. Murti. Masa dia sakit, kita tak pi. Kita tak pi. Orang tak pi ziarah, tak pi bagi sumbangan, tak bagi apa. Bila dia mati, berebut nak nak mayat dia, nak perang dia. Di Islam, kena tanam kuburan Islam. Tuan-tuan, mana family yang boleh terima? Kau kata dia Islam, pasal apa? Masa dia sakit, lomba tak main. Kau bagi bantuan apa? Semua ini tuan-tuan, orang bermain politik dengan agama ni. 2 bilion tuan-tuan duit zakat ni. Bukan saya hina pejabat zakat dah, dia pun memang bagus. Tapi saya nak cerita banyak. Banyak 2 bilion tu banyak benda lah boleh buat. Di Europe, bukan saya nak buat, di Europe tak ada badan yang boleh lindungi mereka. Tapi orang masuk Islam. Saya kata satu benda. Bukan nak kata benda negeri ni kan. Tuan-tuan, sekularisme adalah satu benda yang orang kita selalu tak suka. Bila sebut sekular, kita tak suka, murtad lah macam-macam lah kan. Ni bukan, tapi saya nak cerita, sekular telah banyak selamatkan orang Islam di Europe. Kerana sekular, Kristian tak masuk campur, orang boleh dakwah. Dia tak mau masuk campur tentang agama. Negara yang mengamalkan agama betul-betul bagus. Tapi negara yang mana-mana negara orang Islam lah, bukan Malaysia semua, yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik, lebih baik bagi pisah lah. Bukan ada makna pun. Tak ada makna. Dan kita kena lihat tuan-tuan, masalah saya nak rembang, kembangkan masalah ni, saya sebut masalah kampen-kampen ni. Kita kena, ni anak-anak orang Islam ni, kita duduklah negara Malaysia, kita bukan Saudi. Saudi tak apa, kita tak ada non-Muslim. Ada pun pekerja amah yang dorobor rumah kat Filipin tu. Kita lain, kita ada peratus non-Muslim yang kita kena dakwah pada mereka. Saya sebut dua tempat. Tuan-tuan, anak kita, anak-anak Cina, sebut Cina ni macam bukan Muslim kan? Anak Cina yang bukan Muslim, dia masuk sekolah Cina, belajar, belajar 1 sampai belajar 6. Dia sambung sampai sekolah menengah, sekolah Cina juga. Dia pergi sampai sekolah apa? Kemudian dia pergi universiti, universiti pun nak geng-geng. Dia tak pernah berkawan langsung dengan Melayu eh. Bahasa-bahasa Cina cakap Melayu. Lepas tu dia balik-balik mai, dia ada, dia pergi kerja di kilang, dia ada jawatan. Tuan-tuan, agak-agak dia faham ke orang Malaysia? Dia faham ke satu Malaysia ni? Dia faham ke? Dia faham ke? Dia tak boleh faham. Macam mana dia nak faham? Dia tak pernah kenal hati budi orang lain daripada bangsa dia. Dia faham tuan-tuan? Ini sangat bahaya. Kerana perhitungan dia nanti akan jadi meruncing. Bagus tak? Benda ni bagus tak tuan-tuan? Bagus tak untuk masa depan negara? Tak bagus. Tapi benda yang sama tuan-tuan, anak kita pergi sekolah agama, ngaji sekolah agama, pergi mengaji sekolah aliran agama, lepas tu pergi semua azhar pun tak pernah jumpa pun dah Cina eh. Balik-balik main nak cakap tentang multiracial punya negara eh. Kemudian nak rumuskan politik dalam negara yang berbagai agama eh. Dia kira buah dia, dia tak kira buah orang. Ini pun tak bagus. Ahli politik kena mengambil kira soal ni. Sebab tu saya mencadangkan untuk bagi rahmatan lil alamin ni, bagilah 10% bukan Islam masuk dalam sekolah agama. Wah, sagi orang sensitif. Oh, nak rampai hak Melayu, nak rampai hak Melayu. Dengar pergi habis dulu, jangan bangkit lagi. Bagi 10% mereka masuk mai, ataupun 5% ikutlah. Supaya mereka ni dapat tengok bagaimana hati budi orang-orang yang belajar agama. Mungkin mereka akan tengok bagusnya Islam, dan mereka akan suka dengan Islam. Semayang, pagi-pagi, tulak kalau budak-budak sekolah agama tunjuk akhlak yang baik. Betul tak? Dan badak budak-budak sekolah agama pula, dapat pula mempelajari bagaimana nilai dan budaya mereka yang bukan Muslim.
Dan bagaimana pula nak bercakap dengan mereka, nak berdakwah dengan mereka, supaya kita jadi orang yang real, kita realistik, kita duduk dalam alam, kita waqi'i. Ini kita kena ada keberanian. Jika tak macam tu, hukum sana, hukum sini, Islam tak berjalan. Karena golongan agama, saya Ustaz Mujahid, ada lagi Ustaz ni, tidak open minded. Dia kira buah dia, dia tak kira buah orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Asri. Alhamdulillah. Jadi kita di penghujung program forum pada malam ini, dan kita harap manfaat yang kita ambil cukup banyak. Persoalan-persoalan asas berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di putuh pentingan akhir, saya nak minta Ustaz Mujahid memberikan pesanan dan nasihat yang yang kata orang yang diutamakan lah. Keutamaan nasihat, saya bagi peluang lebih kurang 3 minit insya-Allah. Nasihat yang berguna ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ucapan dia menceritakan benda yang tak berlaku pada zaman dia tapi berlaku pada zaman kita. Hadis yang menyebut tentang babul fitan, bab tentang fitnah. Fitnah ni makna ujian. Ujian yang akan berlaku ke atas umat Islam dan manusia di akhir zaman. Jadi salah satu daripada banyak hadis yang disebut itu ialah tentang Nabi peringat dekat kita, ya, barang siapa mayyaish minkum, barang siapa yang panjang umur dia, fasayara ikhtilafan katira, dia akan nampak berbagai perbalahan. Yang saya dengan Dr. Mazhar duk sebut ni, kalau sekali kita dengar macam pening kan, pening pula ni. Aku dengar alih yang apa Dr. Mazhar sebut, alih Ustaz Mujahid sebut, alih aku nak dengar mana. Dia dimain lagu tu punya perasaan. Saya roh tilapan kathira, kamu akan lahat perbalahan di kalangan umat Islam, orang yang Sunni, Syiah. Tak cukup dengan Sunni, Syiah, Wahabi pula, sa'agi mai pula jihadi, sa'agi mai pula salafi, sa'agi mai pula lah ni habaib. Kira selawat lah. Baguslah selawat tu. Tapi apa yang jadi keliling kelalang apa, ikut apa lah, janji aku boleh selawat, cukup. Kita pening. Lepas tu Nabi kata, fasayara ikhtilafan kathira, kamu akan nampak banyak benda-benda yang peningkan kamu, perbalahan. Maka Nabi bagi pesan, alaikum bisunnati. Inilah saya nak pesan, inilah mungkin Ustaz nak pesan dekat yang mai lama duk dengar daripada pukul 9 tadi, yang habis rumusan nasihat dia, alaikum bisunnati, berpeganglah dengan sunnah tu. Itulah nama ahli sunnah wal jamaah. Tak ada siapa mereka kata lepas ni jadi ahli sunnah wal jamaah. Tak, Nabi dah sebut alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Wa sunnati khulafa' ar-rasyidin min ba'di. Ya, dan peganglah kepada sunnah khulafa' ar-rasyidin lepas pada aku, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sebab mereka ni afqahun nas, yang tahu tentang sunnah aku, agama Islam ni. Inilah sebaik-baik orang yang duduk dengan Nabi, tengok, nampak dan semua ni lah antara orang yang terhebat. Maka kamu pegang pada mereka, bermakna kamu telah berpegang dengan sesuatu yang mulia. Addu alaihim bin nawajid, addu alaiha bin nawajid, sunnahku hendaklah kamu pegang dari gigi geraham belakang kamu. Nah, cuba try test tengok, letak kayu sugi gigi depan, suruh orang cabut, silat-silat gigi kita ni cabut. Letak kayu sugi di belakang geraham, cuba cabut, tak lepas. Maksudnya pegang Islam hujung tahun, hujung zaman ni macam itulah. Pegang jangan lepas. Pegang betul-betul. Tapi syarat pegang yang sunnati itulah. Yang itulah peranan para ulama, ya, bagi pembetul faham macam mana yang dikatakan sunnati itu, ya. Dan sunnati khulafa ar-rasyidin min ba'di addu 'alayha bin nawajid iyakum wa muhdatsatul umur. Dan jangan sekali-kali kamu reka benda yang tak ada. Duk main perindang masing-masing. Dan paling-paling benda yang bid'ah dibuat oleh orang Melayu yang kami cerita sepanjang tadi itulah.
nak masuk Islam? Anda potong ke belum? Nak syarat masuk Islam kena potong dulu. Awak dah umur 50 tahun nak potong. Siapa kata syarat masuk Islam kena potong? Ni. Yang kata sirah nak Melayuiyah ni cerita. Masuk Islam kena potong. Masuk Islam syarat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lepas itu kita kira lah. Kemudian bila hamba rasa nak pergi potong, aku buat pergi lah. Lagu tu ni bukan anda potong. Tak boleh. Hang kena potong tu baru sah masuk Islam. Dia dia pergi reka. Iyakum wa muhdatsatul umur. Wa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap benda yang hampa reka itulah bid'ah. Ya. Wa inna kulli bid'atin finnar. Dan setiap benda bid'ah itulah dalam api neraka. Hadis rawahu Bukhari. Itulah saja nasihat saya. Moga-moga para hadirin dan hadirat yang setia tunggu sampai hujung dapat manfaat sesuatu. Balik, ubah cara berfikir, ubah cara budaya kita, letak Islam tu dulu, bangsa mai kemudian. InsyaAllah bangsa Melayu pun selamat, bangsa bukan Melayu pun selamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pada Ustaz Asri pun sama juga, kita bagi 3 minit untuk pesanan dan nasihat untuk kita, insyaAllah. Tuan-tuan, terima kasih. Islam ini tidak akan kuat melainkan kita kena balik kepada jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Semua macam Dr. Munyahid sebut, duk perendang-perendang tambah-tambah ni, tidak akan menguatkan Islam. Itu bukan Islam yang real. Islam yang orang buat kemudian ini, walaupun nampak kadang-kadang baju hebat, cara serban hebat, jubah hebat, dia tidak kuat. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia dalam tulisannya Ilal Islam min Jadid, dia kata ia bagaikan dengan bunga kertas, dengan bunga yang sebenar, bunga palsu. Walaupun tengok dia begitu cantik, tapi dia tidak ada bau. Dia tak boleh membesar. Bunga yang asli, walaupun dia kecil, tapi dia akan membesar. Dia boleh tumbuh, dia ada hakikat kepada kehidupan. Maka kalau kita nak kukuhkan Islam, kita kena balik kepada nas dan dalil. Bila orang cakap agama, kita kena tuntut. Islam hendaklah berteraskan kepada dalil. Dalil yang yang menafsirkan Islam itu, hendaklah kesimpulan kepada tafsiran Islam itu, mesti rahmat, bukan musibah. Mesti membawa kebaikan, bukan membawa kerosakan. Mesti membawa keindahan, bukan membawa kebodohan. Apa saja yang bodoh, zalim, tidak adil, tidak hikmah, tidak cerdik, bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun yang bercakap itu memakai apa-apa gelaran, apa-apa nama, apa-apa pakaian agama, tidak memberi makna. Yang memberi makna ialah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Ustaz Mujahid, Ustaz Asri, di atas pencerahan yang disampaikan tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan selamat sekalian. Tahun 2013 atau 2014 ataupun tahun-tahun akan datang merupakan sempadan masa yang boleh kita ambil manfaat sebagai muhasabah diri. Mungkin tahun ini kita banyak kelemahan, banyak kesilapan, banyak amal-amal kita yang masih kurang. InsyaAllah kita gunakan sempadan masa ini untuk kita berazam untuk menambahkan lagi amal, insyaAllah. Dan sesungguhnya kita yakin masa depan untuk Islam. Justru itu kerja kita banyak, tugas kita dan tanggungjawab kita banyak. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir merupakan ejen penyampai Islam melalui akhlak, ilmu, mujahadah, jihad dan sebagainya. Justru itu kata ulama-ulama ikhwan, al-wajibat aksaru minal awkhad. Kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada. Justru itu marilah sama-sama kita terus menjadikan masa depan yang cemerlang untuk Islam, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.